Halo, bertemu baru kita bak podcast Jaku Iman, begulai ngau igat, ngau bosli. Nama berita kita di kebenung medak kami live. Nama berita nuan di Kuala Lumpur ni maka ke lemai tu. Oh, mana ya, mana ya? Berita mana ya? Audio aku mana ya? Video mana ya? Asaiku video nuan mana ya? Suara nuan jelas. Okay. Ngarap kesilap ke baru mendiang ketua boleh komen kati gaya audio serta video tua ke. Okey, mana dah boleh didengar kita kini boleh komen dia di Facebook kita atau ke di YouTube. Kita bersiaran secara langsung di Facebook atau YouTube Igat atau Bosli. Nya ya tadi musik video orang ke dekat di baik tua beranau maka kelemah itu temuai itu personality itu bukan betul. Orang kau. Nang sikit udah lama di follow tua lama tu dan dia personality, YouTuber, content creator, ya ketruweh di kanal ketua bak podcast tua bak episode ya ketujuh tu. Jadi kita yang lansanya, lagi kita berkenaan ke siapa ya tu. Terima kasih kepada kita ke baru watching kami, baru mendak kami. Anda ingat boleh share-share video tu. Lalu komen kita, lagi kita boleh baca komen kita. Lalu nanti kita akan beranau ke YouTuber ke dijemput kami tu lagi pun boleh secara live. Lagi kami akan beri kini cara kita ke beranda Allah kita. Malam tu kita santai, kita ketawa aja. Niko kita, Munyiko, YouTuber kita itu yang bisa create channel Ruai Capur. Sama-sama, uliah kita muda Ruai Capurnya. Nama Ruai Capurnya sebenarnya? Ruai Capurnya aku ingat ke tanya ya, tapi ya. Nada dalam grupnya, tapi nuan bisa dalam grupnya. Okay. Aku betul. Aku dah segi follower ya sebenarnya. Udah lama. Memang nonton dulu kini share link buka boleh share screen mandi. Nak uliah pula aku. Sekejap aku mendak dulu. Aku cuba mendak. Tapi asai aku nak uliah. Nak dengar mah, kena uliah. Okey, jam 4 dah ada yang pun tanya ah, Ruai Capur tu udah 3.4k. Wow. 3.? Au 3.4, 3400. Jam 4 ramai. 3400. Oh, follow. Lawan saling yang baru ngagak Ruai Capur tu sebenarnya aku medak. Yang medak aku medak yang medak ke pasal Ruai Capur ah. Pernah aku jam 4 ramai. Yang pun tu follower jam 4 amat jam 4. Uji klik ba Ruai Capur. Uliah masuk laman yang public group. Public group ni aku uji dulu buka link. Uji minta dulu. Bercerita ke kita dulu. Langsung dulu link ke sedaknya baru buka link kita siapa tua main sida berkelala dulu ni sementara aku buka Facebook Ruai Capur kita. Siapa tua ke sida ke baru mendak channel tu kini. Nampak cerita channel tu kini. Okay, terima kasih hangat bala kita. Selamat malam semua. Jadi malam tu special, lepas kita bisa berandau pasal berkini kak jadi YouTuber tau ke content creator. Lepas topik kami dua ikat tu sebenarnya ada milih ya. Nanti kita bisa cadangan, kita bisa nama komen dia, kita boleh madah nama-nama topik kerindu kita. Kami dua ada kak ngagak, udah nyak kami ada kak nama tu ngagak research mimit, kenyak ya. Ada milih ya. Ilak kita bisa berandau pasal dia tu kita pasal YouTuber. Ilak kita bisa berandau, tau bisa special lagi. Ila kita dekat berandau, engkau sikuk nama tu YouTuber, sikuk penyanyi megak. Udahnya kita dekat bercerita pasal YouTube, kelebih detail gitu. Tapi tajuknya sebenarnya adalah cerita tuai engkau ensera. Tajuk elak. Jadi kami dua yang berasa termegah hati lepas sikuk dari orang ke selalu nama tu ngagak ensera. Ia dekat berkongsi masuk dalam podcast kami dua dekat datai. Minak bedau bisik plan dulu. Bedau bisik plan kebanyakan agaknya. Tajuk dia bisik. Tajuk ia ensera ngau cerita tuai. Tajuk ia. Siko hari nama tu. Laman sarinya aku bisik mana eh. Dalam 4 channel ke minat aku nya. Jadi siko hari orang ke nusi enseranya. Nama tu yang mana. Ia dekat berkolaborasi ngau kita dalam podcast. Tapi dalamnya kita dekat cerita megak mayuh topik dekat randau kita mayanya ialah bukan minat kita minat berandau pasal ensera cerita tuai adat ngomen asal tetapi kita megak dekat bercerita nyak bisik sambungan dari
cerita pasal Saritok lah. Aku katnya di YouTuber, kita dekat lebih detail gait. Nama hotel yang patut ditemu kita, mayanya ialah nanti kita bakal medak orang pun nama hasil kerja sekali ke orang pun video. Berkini kena kumpai orang copyright claim. Kini dikumpai orang copyright strike. Nama kita nemu. Berkini dikumpai orang harta intelek. Yang nama tu ada, nama tu di register sudah kau MyIPO. MyIPO tu yang pun tanya UPS sahabat Daya Bumi Kuala Lumpur. Udahnya begini kita patut nemu pasal undang-undang hak harta harta digital, undang-undang digital tu. Aku dan aku bedau nama tu bedau macam lebih lanjut lah pasal benda tu. Tapi minat ngambil ke kita pada kita nemu hari berpun hari randau pasal aku dekat jadi YouTuber, aku dekat jadi content creator tu, kita dekat berandau lebih detail lagi lah. Kita berandau dengan orang ke bisik menyikuran bisik penemu. Ialah kita madah siapa kita yang pun guestnya ialah tapi bersangkut paut dengan YouTuber. Laban bukan seminar Ocep tu ajak kat di Baik Tua dalam segmen kebakar tu. Mayu lagi bala YouTuber, bala content creator kebuka ya. Laban kita kat kena yang orang kat laban sekedar orangnya kat cover lagu berkenai. Udah aku nak ketok kat lagu ketok ke mayu kat dikunci ke kita ya channel Ingat No Bosley tu. Maka kita ke baru mendak kami, baru kelala, kami datang dah bersiaran 7 episod. Setiap hari, hari pukul 8 okay, ke pukul 10 atau kelancar lebih, kita ke gaya. Betul. Bahkan kita nyak panjang kini randau, panjang mimik, tapi kita berlabur setiap pukul 8 setiap malam. Aku Ingat Ari Bintulu, lalu Bosley yang di Kuala Lumpur. Okay, kita akan mau sapa kami dua itu ikut dreaming-nya. Bukan berbukaan. Saya ingin dreaming-nya. So, kita tak follow kami dua. Tapi kita ke kami dua. Laban. Mayu utai dikongsi kami sebenarnya tau. Bahkan kemarin ni, kita berkongsi ke pasal dagang. Pasal bisnes. Lalu kita biasa menjemput dua ikut temuai kita yang kes ini kau dicap kemarin. Eh? Betul. Punya hari pemenian, lalu sikutnya hari sebawah. Sebenarnya hari tu hari 4, hari 3, hari 2 kita bisa topik aku kan jadi pengajar berserimbai dengan announcement perintah KPM madah ke 18,000 ikut diperlukan jadi pengajar. Kelebih lagi bermenua kita di Sarawak, kita bisa Madam Jacqueline banyak hari kejaman belaga tu sari tu pun Ocep pun orang belaga. Betul. Kita bisa Larry, Ari Buford Sabah, dan kita bisa Cikgu David. Orang Cina, Ari Melaka, dan nama Cikgu Iban. Ya, bisa mana yang seringnya? Ya, minat Indo Iban. Kita bisa banyak lah. Kita pernah video kami ke Sabah. Lalu siapa lagi bisa dah dikakau ketuali? Aku jadi pengajar, nama kita topik tu sebenarnya. Sebenarnya Tuan Bisik nama tu kena muka pengenalan pasal podcast Tuan Sarinya. Tuan Bisik dua ikut special guest Sarinya. Ingat kan nama tu Cikgu Desmond Siko dan biar nama David Beckham. Cikgu Desmondnya di Lahat Datu Sabah. Dengan kita biasa David Beckham hari betul pupu-pupu pansa kita itu kan seminar di Bintulu, kan seminar di Kuala Lumpur, seluruh Malaysia. Kau udah bisa ngau podcast live kita bakal ke malam tu. Lalu kita bisa temui cara itu pun bukan seminar Iban aja, tapi orang kena muncul ke Iban bakal Ocek. Ocek tu ya mayu kepada kenyataan kita. Betul. Tapi ya bisa mix lawan Inaya orang Iban. Tapi yang besar menua kenyah dia lah mayu di luar ya. Betul. Nemu cakap Iban, nemu ninggal ke Iban. Kami berterima kasih lawan kita uliah bukulai dengan kami. Kita bisa bangga menjadi bangsa kita, bangsa Melayu ni. Bakal kepada awal-awal tadi bisa berikut Melayu Nur Hadiah, no sampo si kota tadi mengingat ke. Bisa dah share. So banyak malam menjadi kita bangsa bukai. Mempengarap Islam pun bisa ngau kita benda program podcast kita dalam Jakub Iban, laban topik kesedia kita. Betul. Terima kasih semua. Jadi bakal ke malam tu kita dekat berjurai atau keberandau pasal berkini kat jadi YouTuber. Ke selalu sebut orang YouTuber, nama orang YouTuber dan sebagainya. Berkini kat jadi content creator. Jadi malam tu kita dekat bisik berandau kita pun guest lagi. Guest kita tu nak segi antara aku nak segi follower ya. Udah lama kata Anal.
Ya. aku nemu, aku selalu nemu pasal video ya. Mula-mula sebab nak sengaja aku benda video ya. Tapi minat mana lah video ya. Benda aku, benda aku benda, laman aku benda, nama utama special pasal video itu adalah aku rindu benda idea ya, laman yang pun kontennya original. Oh. Kelebih agak maya nyak laman aku benda, laman mula-mula pada aku mayuh cerita pasal sedua ya, apa ya, niang apa ya, sebab ya, mayuh cerita pasal video pasal Dubai lah. Minat sitik je soalan aku lagi. Aku kan tanya, hari sebab aku kan nemu. Bekeni cara yang ngintik dan dengan umpan. Nak kata tanya aku lagi. Kati tak boleh kan? Kati tak boleh kan? Maksudnya ikan yang ngintik dan umpan ya? Ah, nak bisa, bisa video ya. Yang dua ya, ni yang apa ya, ngintik. Tapi nak dengan umpan. Aku kena tanya, bekeni ya boleh ikan sebenarnya. Sitik kan gate. Betul. Sitik gate apa yang nama tu di kerinduk aku laban. Rumah panjang sedap bah Sungai Asap tu adalah penempatan semula sebenarnya, tapi rumah panjang itu cukup panjang. Nanti menyekurang nanti kita semeti hari iliknya nak sampai ya. Tengah nak sampai lubang aku besar panjang, cukup panjang rumah sedap ya. Laban rumah sedap cukup panjang ngau mayuh orang sebenarnya. Dan dalam yang agak video, dalam yang agak konten ya semua, ya sebenarnya bisik nama tu talent berlakon pula aku. Berlakon nama tu dari segi berlakon begini, laman aku mendak yang kadang-kadang, aku pernah nak tulis ke rundiang begini, ke kita nama tu semua nak fotogenik namanya kurang, nak singkat lain dengan, tapi aku rindu mendak ya begini yang agak body expression, mua ya, face expression yang begini yang kadang-kadang agak muak ya ni. Nitiah ke nama tu, nitiah ke watak, kadang-kadang ya ya sadu ngagak video bisik duit ko, kadang-kadang ya pandai edit tanya. So malam tu kita kak berkelala gua ya. Lama tu ibak video ya, ya cuma beri soalan agak ya bu tanya ya jawab. Kalau itu kita soalan yang surprise secara langsung kita akan nanya. Secara live. Mulai ke kak beranak gua ya, kak nanya ya, komen lebih. Kita macam kita yang nanya ya. Ni ya menyawang. Semua tanya. Dan setuju ke namanya ke mulai untuk buat live. Dan betul. Nangkap kena udah podcast tu alih. Nanti non, nanti orang balap meninggal ke bisa detail tu. Memang tu semua last minute. Semuanya message kami pagi-pagi. Kami pada ke bisa detail sikap ya. Dan terima kasih lah ngagai semua guest tu dah bisa. Semua temuai kami termasuk kau. Ocek laki tu tadi, pagi tadi aku mesej saya dan dia rasa, aku nak kalah, aku kena interview. Dan, tapi dia berminat. Dan dia memberi madaq aku, okay, kita lagi uji gak. Karena lain kita mana apa semua dan lagi tu orang dengan okay. Galau dulu. Okay. Galau dulu, betul. Galau dulu. Utai ke mana atau simpan kita dulu? Utai ke mana? Simpan dulu. Betul. So, berkenan ke content creator, berkenan ke YouTuber tu, ke zaman kita ke dia tu zaman digital mayu orang yang tadi dia namanya kak gojing agak YouTube, kak gojing agak TikTok, Facebook, Instagram, blog ini ya sebagai content creator, ya sebagai orang kengumpu utainya dan content creator ke dikeranau ketua-tua okay, seminar yang agak utainya biasa-biasa dan nyadi kenyak sebagai pendapatan. Betul. Di kerandau kita lagi. Nama kebuat orang agak YouTube. Nama yang suka-suka ke yang berlagu kenyaja macam yang ketawa, ya macam cerita perjalanan hidup ya apa semua. Berbindi video ni yang di-share dan mayu yang gigak subscriber dulu minta share apa semua. Sekedar orang ke barunya mungkin dia nak nama. Nama kebuat orang agak TikTok, maka sudah ular, maka sudah Julai Billy apa semua. Nobi and Shelly, mayu okay, balik kita YouTuber Iban, content creator Iban, ni pun ibu nak mayu betul, betul, ya, betul. Balik sudah cikgu Iban lala, muni kenal disebut Iban, cerita inseranya mayu, balik sudah cikgu Iban cipas, nama kebasan betul. Dan betul. Mungkin malam tu, nanti kita kebenaran jadi YouTuber atau ke baru-baru jadi YouTuber atau ke kita ke jadi content creator, ke mesti rundi yang jadikan tu sebagai pendapatan. Dan betul. Salah seorang orang temuai toto ia menjadikan YouTube video sebagai salah satu pendapatan full time. So dia kita mendak.
Dan Tik Non perasan buat video-video ya, sampai-sampai tu orang saya lah, sampai tu buat video yang aku cukup hidup ni, ya beli ke motosikal. Hmm, betul, betul, betul. Orang aman yang lo amai, apa itu dalam kenyang tu amai itu adalah amai. Ya beli motosikal 2 minggu sebelum apa ya para. Ya kak nunjuk motosikalnya ngau apa yang tidak berapa videonya, tapi betul. PKP, dah boleh jalan banyak, dah sempat, apa ya pun sakit. Hanya para ini ngerita aja tu dia, so kasih kita mendarang. Tapi ya, punya kapaya dia boleh beli motosikal tu kapaya. So yang ingat kena, lalu nanti berdak pengingat tengok apa yang cukup main beli. Apa yang cukup shopping, sebenarnya apa ya namanya, okay, hidup mulai tim dengan berdak niru, ngoya apa semua, mulai menganggap video sangat shopping. Betul, betul, cukup sangat shopping. Hari aku follow Ocep tu hari yang zaman yang belajar bahasa universiti di sebenarnya banyak ya bila yang belajar. So zaman yang belajar pun aku dah benda nama utai di kakak ya video ke di kakak ya. Jentuk ke habis belajar, jentuk ke start gawak di Bintulu apa semua nyewa. Aku benda berjalan pun hidup ya. Walaupun aku nak kalah meses ya, nak kalah berandang ya. Cuma sehari itu aku tua pun benda ya, berjalan penghidup ya, dia tu benda senaya ya tu antara orang ke bisa impian buat dalam YouTube tu, buat dalam video tu ya bisa impian, cuma bendanya agak mungkin agak bedau mungkin ya kak namanya kak menunjukkan agak yang apa ya bahwa ya boleh membuktikan ya boleh berjaya dengan video tu tadi. So nanti kita buat video ya, aku rindu mereka video ya ke namanya ya apa ya sesuai apa ya tindu bersama Citibank lah, Citibank di Bintulu. Lapan Mei PKP-nya orang bambai ke duit bantuan Mayuwa. Betul. Bintulu lapan kat tumbu kena ke pagi. Betul. So, semua dua interview bala-bala kabang, bisa kurang ke di video ke dia tino kasar. Betul, betul, betul. Tapi sinonya Mei pagi harinya apa yang nak sempat lo orang dulu tumbu nyuk ke belakang tu dah payah ya ke sini. Yang Mei apa semua tidak cukup duit ke Bintulu, baik apa yang makan apa pasal malam. Betul, betul. Lama betul. Aku jadi seorang yang berada TV, aku panggil benda YouTube, nama tadi gagal, aku rindu benda benda yang terjadi dengan hidup orang keulih ngubah dalam hidup ya, bak ngasai dia simpannya, rindu. Banyak kebuah, hari cerita-cerita yang tadi orang kebedah ya, banyak kebuah tua ya, tua Lee tu tadi, tua bos Lee, kak main ya, mulai malam tu. Tapi terakhir masih nolong malam tu. Kita cerita campur punya kebaruan campur. Betul. Ya cukup namanya cukup manehmat nolong apa ya. Aku rindu baca video-video kebaru-baru tu, baca cerita pasal. Ya mada nanti aku dah boleh 20,000 subscriber yang bercerita pasal penghidup sidak minai apa semua. Betul. Aku ikut dari menyadari. Aku pun tak sabar biasa ni. Ya siko. Ya baik ikut dari menyadari. Siko aja laki, lalu tiga Indo, ya anak kedua. Udah betul. Di analisis tu macam-macam orang macam analisis ni. Sekali aja kemudian aku mulai rasa aku, kayak aku nyebut umurnya, tapi aku dah nemu umurnya sekian. Orang aku muda, cita-cita yang kan jadi pengetua apa tanya jalan. Lucu kemudian yang kan, kan namanya, kan gambar ya, lucu. Yang kan sebagai kan kita bisa mulai semua cita-cita. Kan happy. Betul. Okay, kita kerana ya, nama nanti yang main akan jadi putra kerti jalan ya. So, nanti yang main yang dalam Mayuah video ni aku bersama aku mendak aku rindu mendak lama nak Mayuah YouTuber dekat Berani Mantai ke Pindai semua nak jadi nama aku tadi gagak nyak main menyi kurang jadi ke pengingat ya dia tahu jadi ke kenang yang dia tahu lama sudah ya mampai nak segi selalu bergulai dua ya sama ngelangkau pada aku. Sama ngelangkau. Udah nak nama tu dua yang agak video ngagai rumah orang tinggal, rumah kena ada orang yang dan dua ya nama tu ngagai sungai, dua ya ngintik nada yang kena umpan. Aku rindu sebenarnya nama tu yang pun konten tu sebenarnya, konten itu lain. Konten yang segi idea yang original. Original, betul. Segi hidup ya, apa benda aku lah. So, munyi ke nuan ke kepada aku kemarinnya lah, ya tu nombor dekat flip apa semua, basic talent pelakon. Oh, betul.
Ya, ya nemu ngagak be flip bisi video ya. Tidak salah aku bak Tanjung Batu. Sedua yang kapan ya ngagak tadi yang ngagak video backflip bak Tanjung Batu pada aku. Ki seingat aku lah. Bisi ke pendak. Sitik lagi aku rindu benda nama tu dalam yang nama tu ya belajar megak dalam yang ngagak video yang pandai editing semua. Lama editing yang bisi nama tu yang ngagak pakai dua yang berandau yang sikok tu berandau bisi udahnya sikok tu dua yang belayak pasal main daun judi, main judi bisi pada aku videonya. Nya segi tekniknya segi bagus. Segi mana? Ya masa ya editing susah sebenarnya. Lama aku pun ngagak video. Oh editingnya paling penat. Paling penat. 3 jam standard sebenarnya tengagaknya. Sitik ke rindu medak nak uji-uji medak nama tu medak yang pu bisi sitik video yang medak aku medak yang agak proses ngagak nama tu melukis superhero Iban warrior cukup mana? Oh, ya lagi kita lagi sama-sama berandang ya kita dulu bisi bakat melukis aku pun perasaan dekat superhero dan superhero di kerindok ya bila aku analisis Kamen Rider. Selalu yang bersangkut dengan dirinya kan. Lepas tu, Kamen Rider. Selalu yang dalam yang pun lagu statik, first atau penghujungnya. Ini antara namanya, antara hero, superhero ke di Krino ke lah. Kamen Rider. Nama aku rindu benda lukisan yang sebenarnya. Laman bagi aku, ya, engkau nak nemu lah. Ya, nemu dirimu bisik talent ke nak nemu lah. Tapi bagi aku, lukisannya cukup mana? Bila yang agak sketch, gagak sketch, udah ya temu agak sketchnya, ya agak coloring, cukup mana? Lagi kita muda yang pu YouTube, maya kita berandau lagi kita muka sama-sama kita berandau kita muka YouTube ya. Okay, ngaji balik kita ke malam tu menoninga kami doai ke kucah-kucah, bagus lama kucah-kucah, bagus kucah-kucah bagus lama. Mina pergilah hari apa? Pergilah hari lima. Hari lima, okey. Hari lima benda bisa tajuk. Jadi, seperti hari enam bisa tajuk, tapi aku nak singkat, nak sempat update dalam perusahaan internet community, mungkin hari enam. Hari enam yang sebenarnya aku kena cucuk vaksin. Baru dia keluar pagi tadi dan aku nak sempat ke message namanya ke main tua bisa program dalam perusahaan community, tua jadi hari enam. Tapi aku hari enam ni jangan sama kena cucuk vaksin. Baru dah dikatakan. Untuk first dose. So, itu pasal tu ajak. Nanti pihak kita nukar hari Minggu lah. Ya, hari Minggu. Kita nukar hari Minggu. Community untuk program Bahasa Melayu. Kepada anda yang nak dengar kita podcast dalam Bahasa Malaysia, kita akan berjumpa bersama dengan pusat community pada hari Ahad. Ada program kita bersama dengan pusat community pada hari Ahad lah. Betul. Cuma kita belum memberi confirmation kepada undangan yang penjemput kita tu. Betul, kita lupa betul. Kita sempat lah sebab saya pun sedikit sibuk tadi. Aku mesti sibuk minyak tadi out. Kita dulu baca dulu komen sudah ke bulan kita tulis sebenarnya kita berapa tu sebenarnya lebih detail. Siput belang, siput belang tu yang ada boleh dengar kabar audio tu tadi tu. Okey. Kita bisa Mark G Mark A Gunung. Tu antara minat muzik tu lain juga. Hai ikan DS yang bisa follow aku dalam muzik. Kita bisa Tintin Malam. Kita bisa Yasha Misi. Misi tu Tintin Malam sama malam tu ya Nicholas ikat rekan. Tak malam. Random Jacqueline temuai kita. Aku kak jadi pengajar sarinya. Untuk bangsa kejaman kita, sikap pengajar kita semua malam ikan M. Bosley. Mana topik malam tu. Kira ke nanti temuai ke nitih ke negeri daerah-daerah orang Belaga tu dah dua itu temuai. Ocek kalau kita pun medam tu. Orang Belaga bukan bakal sebawah baru kita balangnya. Kita tu nitih ke sira ke champion pala sida di Belaga tu. Sida ya sampai tu namanya paling mayuh support tu ampu channel nakak-nakak ke dia tu nanti. Terima kasih. Kita bisa Azani atau kumpul student juga tadi good sama lemah isa kuyah juga kita bisa William Fazira hari ini setua itu lama ke hari ini dulu atau ke di Tatau lama ke setua itu ataupun antara orang yang bisa friend waktu terima kasih steady ke kan ingat program malam tu bisa ya
beberapa ikut sebenarnya ni message aku WhatsApp tu message tadi kirim salam tu kita yang temua itu bila aku share aku nyuna tadi tu nyuna ingat ke apa nyuna buka handphone beberapa sida kapan ocek tu lah sida reply pada kapan yang aku biasa kirim salam lah sebenarnya tapi aku nak ingat ke nama-nama sekedarnya tadi kapan kita bersulit tadi okay nanti nyawa lebih kosli masa baru kita bisa punya ya. Okey, sebenarnya program kita ke baka malam tu, okay, kita ke baru buku lagu kami. Kita empu topik baka ke malam tu, aku mana dulu topik kita baka ke malam tu. Ia nya baka ni kan jadi content creator, okay, YouTuber. So main wah kena cara nanti kita meda cara orang ke basic content. Konten tu kan sebenarnya kita ngagak video. Tiang hari video yang tadi kena promosi kita. Maka orang dia tu main orang ngagak live ni. Tiba perasaan. Kita live make up. Sida ya jual ke baju apa semua. Orang terus pin apa semua. Apa semua nanya sida ya lock. Lock bajunya apa semua beli. Main lah. Betul, betul. Cara medium ke baru. Sida sebagai content creator main lah. Nanti tua sobat ni. Tua sobat sebenarnya di YouTuber. Tua bermula dengan blog. Ya, betul. Nari. So tu bermula ngeblog lebih kurang 10 tahun sudah tuan ngeblog. Aku mengajar link agak microwing. Aku ngeblog pasal pendidikan, link agak pasal info-info oil and gas atau kapalan. So harinya megak kami bisa boleh menguntung dan nak cukup main. Tak main dah lah blog tu, lepas blog tu sekali imbas nak bakal video boleh daripada orang yang main lama. Selalu ya ting info-info begitu yang tak terlalu besar, tapi aku sempat merasa leh, aku sempat merasa tiba ke subanya berdau platform Google AdSense kena kita boleh duit subanya agak sudah nufnan, sudah mainnya aku bisik semak 10 kali aku terima cek hari nufnan mainnya bisik dalam 10 kali tak lama-lama paling banyak pun berapa ratus, enak kalah data beribu, tapi minat aku mana apa dia. Kita agaknya bukan kita, ya memang kita beri info, tapi di sebalik kita agaknya kita kan jadi kaya sebagai pendapatan. So, nyak pemanahnya nyak kebuah kita saat itu main orang jadi content creator, jadi YouTuber, gagak video kita. So, anda nanti tanya namanya Kak Mujo dulu, gagak dulu video, upload aja dulu. Lah nanti kan jadi YouTuber yang perlukan namanya minimum. Watch hour sekurang-kurangnya 4,000. Senang kan, betul, betul. So, bila nuan udah bisik video mayu, udah ngerebai mayu, udah pansur iklan apa semua. So, ilang tu bercerita main pasalnya. Kami, kati boleh penguntung dari YouTube. Minat kita yang berangsang, sehari itu, berkini jadi YouTuber, ataupun kini nuan sign up apa semua, gagak dulu Facebook. Kati orang hari Facebook bisa iklan, hari Facebook pun orang boleh menjadi pendapatan. Pihak mereka hari YouTube, orang mendak video. Ya, cerita kita berkenaan ke pasal content creator atau ke YouTuber. Betul. Okay, okay balik kita ke baru dekat nemu jadi nama menyikorang jadi content creator atau ke YouTuber. Sebenarnya sangat senang, sangat senang sebenarnya. Kita minat gunakan telefon je. Telefon kita tahu. Jadi hari telefon kita tahu, kita set, kita ampu video, paling mandai lah 1080, tapi nanti kita buat teleponnya boleh ngagai 4K gambar yang lebih mandai okay lah, tapi kadang-kadang videonya pandai laban ia berguna ke resolution paling tinggi udahnya kita pun berguna ke nama tu yang kena bateri paling mayu lah, makan bateri sebenarnya dalam masa sama kita boleh kena telefon berkini cara ya laban kemarin hari tu orang minat konten nak milih sebenarnya. Sekali ke kita buat rumah panjai, sekali ke kita kadang-kadang kita ke kebun, sekali ke kita ngaga pelandik jari, bagai contoh Diana Sujata ngau mak ya, yang ambil video, record, udah nak upload dengan video pun boleh ya. Jadi sebenarnya siapa-siapa boleh jadi content creator. Kelebih hakik kita bisa tanya telefon lah, smartphone begitu. Untuk memudahkan kita ngambil video. Kadang-kadang kita camping. Aku pun camping kadang-kadang ngambil video. Udahnya cantum-cantum aku videonya. Combine-combine aku, edit aku. Jadi mana sebenarnya.
So nak semestinya laban orang kemarin hari tu bisik kan kena GoPro, bisik kan kena nama tu kena kamera di DSLR semua nak. Sebenarnya anda ngantik sampai bisik tak kena. Kena aja telefon kita tu, ambil kita video, set kita ngagai resolution ketinggi, paling tinggi kuliah, udahnya ambil je video. Bila kita ambil videonya, kita udahnya kita create, kita empu email, kita create, kita empu channel, semua upload je. Anda ngirau ke pasal nama menyi korang, anda ngirau ke pasal begini kat lighting, begini kat, anda ngirau. Ambil dulu, kita belajar hari baru dulu. Udahnya baru kita start ngadu ke video mana lagi, ngambil resolution, udahnya kita uliah nambah lighting ya, udahnya baru kita nambah beli nama tu portable audio semua ya lebih mana ya, udahnya. So anda nganti nama tu ila apa, nganti udah beli nama mereka beli GoPro, nganti udah beli kamera DSLR baru kang agak, anda nganti pihak kena main telefon kita tu ngambil konten, upload je. Orang rindu ke pengawak, kadang-kadang kita bukmai, kadang-kadang kita ngagai pengawak nama, kadang-kadang kita bertundik, kita bisa hari sukan, upload je tanya. Orang rindu ke video-video namanya kurang, video-video ke lain daripada lain eh. Orang rindu je. Dari kita ngagaknya, ilah baru kita akan mimik-mimik, kita lubah-lubah, kita dekat upgrade, kita yang barang, kita bisa ikat ngena lighting, nanti malam udahnya baru kita ke upgrade ngagai DSLR. Udahnya kita ke update audio mana mimit kena ngepun dulu right? Udahnya baru kita upgrade mimit sebenarnya kena yeah. Kena kita konten betul. Jadi sebagai content creator tu mayuh cabang ya. Baga tua sebab konsep tua kena video edit udahnya terus publish sebab tapi dia tu tua lebih ngagai content creator tetapi ngagak podcast. Tok pun aku bayar content creator. Bisa orang bukan ngagak content creator bagi nak nyalah bagi sebut nuan tadi kan. Bagi sida cikgu Pak Lala sida yang ngagak cerita cerita tuai cerita ansara bagi sida cikgu Richard Tias Canggan ngagak ansara channel anak temuai kepada tuanya sida ngagak ansara. Bisa orang akan ngagak interview. Bisa orang akan ngagak nama tu video pemandangan kadang-kadang sunrise semuanya kadang-kadang orang agak ambil nak drone banyak macam sebenarnya banyak macam konsep jadi YouTuber tu jadi anang kita ganti sampai bisa lengkap equipment semua baru kang agak anang kena aja kita ampun telefon kena aja nama ke bisa kena aja dulu harinya kita belajar kita boleh belajar editing kita boleh belajar audio kita boleh belajar banyak macam sebenarnya. Jadikan YouTube tu sebagai antara pendapatan pasif lah menyukurang. Ada yang kita ngarap ke semua daripada YouTube tapi dalam masa kita nama tu kita gawak, kadang-kadang ngagak konten paham-paham hari kena dai menyukurang. Menyukur Ambrose Buntas menyukur yang ada. Ya, beli garam bici yang cash tak mampu ke ya? YouTuber ke baru banyaknya lama dah okay, baru dia tu baru betul betul main sudah nanti bisa kurang beranda tu sudah Rina sebagai sudah dalam sudah Rina betul sudah jadi itu tu ni sebenarnya nyak meh nyak aku meda nama tu aku aku meda kadang-kadang tanya terus viral jampat viral deh. Ya, sebenarnya jadi ngagai bala kita kerindau nampak ngagak video rindau kadang-kadang interview cakap orang kadang-kadang nanti kita bisik nama tu bakal chat tu ya bisik talent yang pu talent aja ya nemu nama tu cari-cari punya korang eh nemu ngagak utai cari-cari udahnya nemu idea bisik kreatif baginya kita boleh ngagak TikTok maga laban utai maya hari tu dunia moden okey bakal kita cuba dia tu banyak cara. Jadi nama tu nguliah ke passive income, ambil kita nguliah ke antara pendapatan kita bagi YouTube. Kita mengkak uliah jadi streamer. Streamer tu contohnya kita main online, bagi telefon kita tu, telefon tu. Udahnya connect sida yang ngau tanya, sida ngau bagi adapter bagi Elgato capture card udahnya connect sida ngagi laptop, ngena OBS, bisik kamera bagi tu, bisik nama tu sekali webcam. Udahnya connect online
Arinya kita boleh atau nguliah ke passive income, kita boleh nerima star di Facebook, tapi bisik yang pun syarat lah sama bakal YouTube juga yang bisik syarat yang pun. Arinya kita boleh agak online berandau orang kita sambil kita main game, kadang-kadang kita berandau topik. Arinya nanti orang mayuh bedak dia kita dekat dia jadi ke YouTube sebagai gaming partner. Nyak kita baru kita nemu bakal gamers sebab luar, bakal dia tu orang benar-benar minat pasal nama tu PUBG, dia tu orang benar minat pasal Mobile Legend, saya tu nama tu main jadikan game tu sebagai kerjaya, streaming tu jadi kerjaya sebenarnya. Gaji ni berkira lah, gaji mana ya, segi mana ya. Lama saya tak okay, minat kita main game tetapi kita entertain orang, kita berandau orang yang hari begitu waktu lah macam komen orang semua kenyak ya. Bapak tu aku tu mai udah ready tu lagi. Udah ready? Udah ready. So dia tu asaiku nama dia cerita non sebab tu ngelansak ya leh. Betul. Okey. Asaiku dah ready ya pak dia. Okey. Okey. Ngaji balik kita lagi kita mendiang ke nama kita kadanya Ocet begini yang agak YouTube semua. Jadi malam tu kita menyi kurang bakal kami dua ikat madah hari pun coba randau santai kita capuh menyi ke Ocet. Kita capuh aja malam tu. Sebut aja all out aja malam tu. All out. Komen aja dia. Komen. Nanti kita akan beranau live ke kami lagi kami branding, kita tahu kami sudah branding. Apa kita fokus kat ranau temuai kita kira ke fokus kat temuai kita lah dia nanti kita komen aja lagi kami macam so betul, tadi tu yang lansa temuai tu di foto lansa ke lelah ke pun cerita siapa ya dia apa kau okay. So, kita bisa gambar handsome ya so kita kat terus ranau ke temuai kita ni. Okey, teruskah? Boleh. So kita terus ngangau ke sebenarnya udah share kita tadi udah share. Nah, bala kawan kita sama siapa ke subscriber Ocet Lakin. Nanti kita kenalala ya kak berkelala ya kak jadi YouTuber atau kenalala kami. Share dulu kita bisa temuai in the house special malam tu. Lalu kita ngangau ke temuai ke di madu di puasa kita. So kita ngangau ke Ocet Lakin. Nama berita deh. Aku keterubah nanya dulu nama berita Noipa Ian Gerai. Dah mau kena nanya Ian tu nak aku. Okay, laban segi berketuk ya, laban kita, laban kami dua ya, dan segi follower dua dari Subak. Jadi kadang-kadang dua bulan yen ngagak nama tu, bakal ngagak challenge, kadang-kadang ngagak TikTok, kadang-kadang ngagak kapul berbisik pada aku. Ya. Alu nama tu mula-mula terus nanya ngipal kurang terus. Lalu nanya. Orang bisa mayun pada itu, ada kita Allah, parah lah. Ya lah, biasa kamar itu. Bisa. Nama berita kita ada. Nama pada ini, Pak Bintulu ke Pak Sungai Sab dia tak? Oh, Pak Bintulu kon. Ya, kemudian kita. Tidak mudah video aku Bintulu, amat. Nah, bisa mendak gambar abang rumahnya lah. Bisa ngagak abang rumah. Maya yang agak nama tu ngagak video ruai capuh yang agak reviewnya. Bisa mendak abang rumahnya. Bisa mendaknya abang rumah abang Bintulu nya. Jadi kereta tu nuan nang segi full time lah ngagak YouTube. Jadi content creator. Oh, full time aku dah tu. Lepas namanya kan aku kat target namanya target banyak gila aku kat nikik kage kasih ke YouTube ku nya te banding ngau YouTuber bukai pada aku bisa lah macam saya masli lah sila kebuka macam kasih ke mau aku nya so macam aku kan nikik real meh kena meh betul full time betul bila meko full time aja lah
Betul. Aku minat juga Presiden lah semua Sidak Julai Billy, Sidak Shelly Nomi. Selalu medak sudah kelimpah aku minat terus terang kepada aku nasi medak nuan dari mula hari subak mula subak sama menyadai aku bersama menyikurang hari mula medak video nuan sampai dia tahu hari jadi follower sampailah kita uliah nama podcast santai malam tahu. Tapi sebenarnya Li, mana yang Ocet tu memperkenalkan diri dulu? Gua itu nanya-nanya soalan. Mana yang diri dulu hari ini menua yang nama bangsa yang okey, mana tuan memperkenalkan diri dulu chat? Ngake bala mai mah bala temuai bala ke bedah kita per live tu. Nama nak cari. Berapa aku nama tu? Ya tadi bakal putus audio yang nak mana? Kan tengah awal lagi yang masuk baru. Lagi yang masuk baru, betul. Lagi yang masuk baru. So, benar sempat tu akan nanya, ni bagi namanya, awak kena memperkenalkan diri dulu lagi tu. Betul. Ocet kita, bapakku, kalau kita boleh masuk, boleh kalau kita pernah, okey, boleh non. Boleh, namanya lah, kumpul, namanya, masalah memet, kumpul, earphone. Headphone kau tu. Headphone kau banyak meh. Saya baru apa ni kita banyak meh macam nantus diri sendiri. Okay, boleh. Mana ni mana? Nama tadi, perkenalkan diri kan? Oh, sorry. Masuk tuan mau perkenalkan diri. Jadi tik. Oh, okay. Jadi, ini hari ni aku kat cerita ni. Nama aku Ucet. Sebenarnya nama aku bukan Ucet lah sebenarnya. Nama aku tu Ucet. Bukan O ya. U sebenarnya. Ucet. Orang kenyang ngangau lah. Ucet. Ti orang Iban. U. Ucet sebenarnya. Bukan Ucet. Ti orang namanya. Ti orang yang Iban ngangau. Ucet ke sudah ya. Sebenarnya lah. Tapi. Yalah. Kek aku nama aku. Tapi kek aku nama aku Ucet. Ya awak ke orang boleh nyebut O. Tu saya bimbing orang kena buyu, kau dan kah aku nama aku Ocet channel aku. Dengannya, kita beda nama lakinnya, lakinnya. Ya okay, nanti nama, okay nama sudah ya namanya just perkataan kenyah nama lakinnya, lakinnya maksud ya di dalam namanya di dalam bahasa kenyah kami lah, lakin maksud ya belagak sumbong. Siapa yang kata lakinnya? Ya. Ocet artinya artinya kata namanya tadi. Ocet sumbu. Ocet sumbu lagi. Semua tidak lah. Ngau ti. Dan aku decide untuk merek nama Ocet Lakin ya. Laban namanya laban kia kan Ocetnya namanya Ocetnya ti dalam bahasa Iban selalu ya, orang-orang selalu debat lah. Nama koncet dah. Bukan nama koncet. Makanya macam loser lah artinya orang Ocet tu kira macam nama orang loser. Oh nama kun. Nama Ocet dia tu. Nama aku ada nyak lakin dia tadi. Aku kenyah ya macam sumbuang. Jadi dahlah loser. Sumbuang dia. Kenyah dah. Nama aku tu. Ya macam ya aku kah namanya macam jadi bisa nama aja. Pasuak kejadian. Lagi pelik lagi mana ya? Sekejap ya. Jadi, nama kena kepada aku. Jadi, mungkin banyak kau antara orang ke YouTube aku nemu lah yang aku tahu. Okay, 100% Iban lah. Mix. Kini ya, mau pakai ya. Ya, deh. Kau kan sedap. Bakal apa aku kan orang kenyah namanya. Lainnya bisa bisa tapi mana lain tadi ya mana kadang-kadang tanya lah ini yang masuk lagi ya, masuk okey ya kan lampu kita tadi cerita pasal apa ya ini lagi kita betul kalau kita boleh nampung kita lagi kita ke boleh masuk sorry lain kutu nanti berapa lain kutu amat terwah Kenapa? Ya, tiket telepon ku tu. Ya, nama masalah telepon ku tu. Mengai dulu, mengai telepon ku tu. Mengai telepon ku letter. Okey. Okey. Gambar mana? Clear. Anyway, suara. Apa? Gambar clear. Audio okey.
Oh, okay. Semua baru. Wah, okay. Semua baru. Oh, semua baru. Nama ini cerita. Tadi. Oh, apa aku? Ya. Apa aku kan ya. Oh, apa aku kan orang kenyah. Nama ya. Afat Aik nama ya. Jadi macam nama sebenar aku dulu sebab lah sebab aku tukar nama aku jadi Ocelakin. Nama YouTube channel aku sebab Ocet Afat. Nama ni apa aku kan Afat. Jadi pun Ocet Afat. Cuma macam ya biasa mai saya nak kau nak cun mai nama Ocet Afat tu aku tetap Ocelakin. Jadi nama lain lah. Oh, nama kau boleh masuk baru ke? Betul lah. Lain pak betul nana tu mana? Ya, lain mungkin lain kita di Bintulunya lah. Bunyi ko William Fazira kau mungkin ya. Sedoai pun belum bedak kita. Lain di Bintulu tu nanti berapa hari? Sehingga tidak satu kejapan bakal nasib ke tua ke berenau kuliah ke belum botai. Baru. Berapa aku kalau lu mayu orang dia baru meh kena internet. Nak ya kena. Engkau kini. Dah tak kau connect nama-nama tu. Betul. Kau shutdown. Kau PC tu kalau semak kau. Engkau PC aku tu kalau semak kau telefon kini nyak mengacau lain dah. Engkau. Nyak meh. Nyak ni cerita aku tadi. Oh, nyak ke. Sa Indai ku ke. Namanya Indai ku kan ya hari namanya. Indai ku orang Iban 100 tu. Sama macam 100 betul. Nyalah. Jakok. Oh, jadi jakok aku pun macam bisik lembut mimi ya, bisik kasar munya. Ini kenyah kasarnya. Ini lembut yang ini ban. Ya, betul. Ya. Aku tu pasu ya aku hari tadi. Hai, mana yang tu? Ya? Okay. Keren. Dengar. Nombor okay ya. Video yang terkadang ya. Tapi jakok oleh dengar kita. Boleh dengar. Oh. Nah, cakap boleh dengar cuma video kadang-kadang. Ya, tu saya kuat. Biasa lah sih kena. Jangan main video live. Ya, mati dah live. Laban aku bisa mendak video ya. Yang madah ke pasal family sebenarnya. Udahnya aku mendak yang madah gemiat ya selalu ngai 100 ngai rumah family ya semua. Biasanya kau mendak videonya. Video ke baru tu nya ni ya berkenaan ke cerita pasal ya ke nanti udah boleh 20,000 subscriber baru ya cerita pasal family. Pasal family betul. Video baru ya lah belum lama. Betul. Betul. Cerita pasal siapa apa ya, siapa Ina ya. Siapa kediri ada yang disebut Wan Tabe lah. Biasanya pulang ya dia lah. Betul. Lama dalam video ya selalu pansut selalu nyari itu ni aku nunaik ya. Yalah selalu pansut. Okey chat sama baru chat. Oh. Nama dini kul nyau. Sampai mak nuan tadi. Mak nuan kurang 100. Oh, mak kurang 1 ah. Oh, nyam ya. Mak kurang 1 ah. Orang ulu aku ya. Tang, ni lah. Maya, aku cuma namanya cuma ada berseratu aja, tapi membesar banyak lah, bersungasap lah. Tuai ku berjanggut ku bersungasap, banyak baru ku yang mau school. Kira macam kini buka cerita yang pu history ni. Kan aku sebab Maya habis Maya aku ada berseratu. Dah umur ku 3 tahun banyak, pindah namanya semasap. School sungasap. Sampai aku habis mak bersengasap manggayang adanya. Masuk aku pemenang ber SMK Bintulu. Ber Bintulu aku pemenang abang bersengasap di narai pemenang deh. Masuk SMK Bintulu. Masuk SMK Bintulu dah nyak. Kira macam habis aku pemenang dah deh. Ha. Dia lah. Maksudnya aku selalu sebab selalu gawak dengan orang namanya. Gawak dengan orang kerja lah habis pemenang. Sebelum masuk you deh. Ha. Kerja dengan orang jadi kuli. Jadi kuli do makai me aku kedua jadi kuli namanya gawak Mr. DIY me penguat aku tapi semaya aku dengan orang subah-subah lah maya aku lagi berkuli-kuli macam-macam gawak dengan orang ke jadi bisa makai je deh makai subah lalu aku terfikir macam kak aku ngadu video ah aku leban video pertama leban aku sebab maya aku lagi pem 3 kini
Yang aku game pun tiga. Aku dah ngadu cerita video. Tapi video nak video backflip. Kami berlipat-lipat. Kami game kami berlipat-lipat. Jadi, yang main start aku minat ngadu video. Yang aku game mid. Maya aku pergi pump 3. Pump 3 ke? 3 lah. Aku bilang, aduh. Aku flip TC sawit deh. Kami ngambil video. Ngambil flip tadi. Ya. Kira macam namanya. Startnya lah. Aku start suka ngadu video. Editingnya daripada yang punya ambil video semuanya lah. Tapi mayanya, Maya kami klik pump sebab laban aku video bisa budget deh. Kami Harap ke Ocet boleh menyambung cerita yang angkat pun tiga. Angkat pun tiga. Kita belum temui. Kita ke benua medak kami dua lain pun macam ada boleh komen. Maka ya cerita yang angkat pun tiga tadi yang start. Ngadu ke video. Pasti itu daya lain mesti kurang. Tapi ya tu kan boleh kita ya. Bagi malam. Angkat pun tiga tadi. Oh nak pom aku amat nak pom telefon gutu nyam eh aku tu nyam telefon gutu apo kita boleh mendak gamat telefon ku retok kan amat jaik gamat telefon gutu telefon orang suba-suba lama udah telefon tu kena aku apa ya anyway tetap mereka YouTube nya boleh boleh sebenarnya hari telefon kejayaannya memang tetap ada anak telefon kita banyak baru kita ngelak salah luarnya telefon jaik tetap yang aku uji aku. Terus ke cerita malam pum 3 tadi? Okay. Ke cerita aku tadi kan pum 3 nya. Main aku pum 3 nya kan oh, geng-geng kami ke ayah pum 3 biasa lah biar suka ngagai sawit dia nyak. Kami bersawit aku deh. Main ngorang dia nyak. Aku tarik kena laptop satu Malaysia. Bisa beri perintah deh laptop satu Malaysia semua deh. Lepas aku sebab nak ada telefon. Jadi kena laptop satu Malaysia nyak kam kami beri flip. Mungkin aku buat lantai. Lihat aku nyak kamera nyak. Jadi kamera kami ngadu beri flip semua. Jadi nyak lah setelah aku nak ngadu video deh. Jadi start hari-hari nyak lah aku fikir. Video kami backflip dia tarik kan. Ya kira macam viral lah buat school kami lah. Ya macam orang sebab benda bisik aku semua. Benda bisik Facebook apa semua dah. Jadi viral lah kira macam MMS lah. Kena telefon mesej-mesej kena dah. Viral lah video backflip kami buat school kami dia tarik. Jadi macam dia lah aku start fikir macam satu hari nanti aku akan ngadu video lah kau. Dari lama adanya. Masuk ke pom 6 dia dah start aku realize macam aku kan ngadu video baru kau. Maya aku gawak-gawak dengan orang berkulit-kulit, dengan orang nusun bata, main penguat aku, dengan orang nyimin, dengan orang jadi kulit bangunan, main nama semua. Jadi aku start fikir lah macam, nanti aku diberi kesempatan sekali dah gig aku. Aku kak namanya, aku kak jadi videographer aku gig meetnya sebab aku jadi. Jadi aku tak macam fikir, okay. Aku sama skos tadi, but aku sama. Sama study betul sama study. Kini dah study ya tu kita kekan dengar apa yang pada study pas nanjung tu betul kita betul. So terima kasih kerana kita kedengar kita secara live nak pun live macam yang tentu mana kita terus saja dengar terus dia benda bunyi ke bala Ruby Yen apa tadi yang pada chat live chat tapi ya saya kau lihat ya. Okay, kita add baru chat lagi kita chat. Ada stres. Amat stres di foto. Kecewa Michael. Okay. Anyway. Ini cerita aku tadi. Kamu study. Sampai aku sama study ni. Lepas aku bisa feeling yang macam aku kan jadi videographer baru kau lah sambung ke study deh isik ku UPU semua deh jadi first course aku ambil sebab sebelum aku masuk UPU aku kan ambil pengarahan filem leban tik ku ngambil course dalam pengarahan filem aku boleh edit utai barang-barang deh edit utai ke nama-nama bisik lah kan dalam fakulti bisik mayuh kira course diberi dalam fakultinya bisik fakulti budak filem budak animasi nemu lukis buat animasi
Mayuh lah kos-kos diberi sidanya. Jadi pilihan pertama aku, aku akan ambil namanya bidang filem lah aku pandai aku aku minat edit video lah, minat ngadu cerita video apa semua. Lah. Dan kedua aku pilih aku kira pilihan kedua aku lah aku akan ambil animasi lah aku nemu ngelukis dia aku pandai ngadu animasi semuanya tapi animasi basic lah kira macam aku ke upgrade dari kumpul aku. Dan yang ketiga baru aku ambil bidang teater, teater tu macam bidang pentas lah belak. Orang berjoget berpentah meh amat. Betul. Kau pendak. Sekali buliah tadi. Sekali buliah tadi. Lalu buliah ke pelakon pelakon pentahnya aku. Nak aku akai. Lalu buliah orang. Orang ni mata. Sekali kemudian macam apa? Aku orang jadi jadi pelakon pentas. Akai aku tu nak nemu pelakon macam nemu last orang pelakon pentas deh. Hei kamu. Jangan kau pergi sana. Kau amat tak amat nama aku boleh tu aku. Tapi ini lah. Lepas aku fikir macam tak apalah. Belajar belajar je lah. Ni nemu aku berisik pengalaman daripada kabar-kabar aku ke bagian filmnya lagi. Kau gak belajar je lah. Jadi main-main selama 3 tahun aku belajarnya lah. Selama 3 tahun aku belajarnya. Aku rasa macam. Nyak lah. Lost lah. Lepas macam. Nara function lalu aku belajar lakonan tu macam rasa kusuang lah macam nah mau menggunakan aku belajar namanya ngoreng teater tu ten ada main utai kedulih di utai ku aku minat ngadu video tapi pengujung tu dah seorang ngasuh orang belakuan meh ngasuh orang ngagi pentas belakuan dahnya macam-macam lah tapi main aku buat senang sebab setiap kali aku belakuan memang sedaya ya ngasuh aku dai. Jadi wartek tu dek, jadi orang Sabah. Setiap kali kau berlakon dah seorang jadi orang Sabah berlakon berpentas. Macam macam. Leban bukannya minat aku dah. So macam kekak pendak meh orang belajar tanya. So aku pun decide macam aku spend lah semua namanya kebolehan aku tu berdalam YouTube aku dah kau. Ni aku ada muka YouTube. Buka aku YouTube. First time aku buka YouTube lah. Jadi main first time aku muka YouTube sebenarnya nama YouTube ke kin detoknya deh. YouTube Ocek Lakinnya. Sebenarnya aku ingat ya AG channel nama channel Ocek Lakinnya sebenarnya. Cuma macam channel dua namanya dua orang backflip aja deh. Dua orang berlipat dalam channel aja semua. Dua aku ngadu berlipat. Lawan aku kan nyambon berpengawak aku bagi sebab deh. Channel yang memang channel orang berlipat. Tapi aku sebab ngadu channel je. Ngau kaban aku mesti sikut kaban aku buat sebenarnya. Dan kami dua lah ngadu channelnya tadi. Kira macam kami dua usahakan channel YouTube ni. Ya, kini mana ni? Alang lah yang enggak usaha kami dua ni. Laban kaban ku namanya. Kaban ku kenggau aku ngadu YouTube ni. Sarum namanya. Kaban ku kenggau aku ngadu YouTube ni tadi. Ya macam ndak dapat. Ndak macam aku dipedak orang ni macam setiap kali ngadu stun aku je ngadu stun maka backflip, backflip apa semua, gulung gini, apa semuanya. Aku aja ngadu. Ya, saya ngadu utai-utai ya, cuma minat namanya bisik dia. Jadi narrator je lah, ya, yang macam, gaya bergulang dengan aku, kek. Ya, macam, cepat mengawal, eh, ngadu video tu lah, aku. Gaya aku, ya. Gaya aku, nak ada mood aku. Ya, dia macam, oh, gaya tu aku ngadu video, kek, aku. Ya, aku setelah macam, ya, kemudian macam makin, nak ada aktif lah. Lama aja nak ada aktif, dia kan. Jadi bisa sitik masa tu kah sampai aku realize macam kau baru aku belajar buat YouTube tu aku kan ada YouTube aku macam nari guna aku belajar lakonan tu kan favorite aku dah. So macam kira macam last semnya dia aku namanya ada YouTube aku ada benda entang jujur lah aku madah awal-awal mula-mula aku ada YouTube sebab ngata ayo orang kamu dah YouTube aku kasih mai. Video aku mana ni pun video aku mai aku mula-mula ada YouTube sebab teren ni video aku sebab ngata ayo orang kamu dah video aku macam krik. Bisa siko dua komen kadang-kadang ngata komen dalam videonya pun tapi nyalah sitik lah. Ti bakal aku dia aku jenisnya macam suka ngadunya. Even orang ada medak aku macam wah kapak. Siapa itu? Siapa akan meda aku? Kena kan? Ada orang akan meda aku tapi nyala. I love to do it. Kena ada aku suka ngadu benda nya. Laban aku nak kiruah ke orang ke meda ke gay meda ke?
aduh aja lah. Dan dia aku happy. Aduh. Dan aku konsisten dengan aku plan lah macam konten aku kena mana ya. Aduh. Tapi mula-mula kan, mula-mula aku ngadu sebab bahasa Melayu konten aku sebab sebenarnya aku ngadu konten bahasa mana. Aku ngadu konten bahasa Melayu. And bisa sistem masanya namanya viral lah buat orang buat namanya aku ngadu sistem konten bahasa Melayu tapi konten gunya viral lah kira macam konten gunya viral dan orang start dia start kurilah macam orang Sarawak ngumbai aku orang Sabah orang ibadir macam orang Sabah nama ada Sabah ke orang Sarawak aku sedaya dengan aku jakuk bahasa Melayu tak bakal macam apa kamu sudah kini apa kabar kamu apa kabar kamu orang di sana sudah makan jualan bilainya dah salah ya apa kabar kamu kini kau jadi ini kayaknya terima kasih jadi apa berita kamu orang di sana kena ya dan mula yang pasti ya macam aku ngadu konten bisa Melayu lah orang selalu membaik aku orang Sabah ya kena deh bisa kamu nak videonya aku start slide macam se. Mau orang apa? Bisa bisa gua nak macam. Betul bisa gua nak video dia. Nama kita tu nan mau kurang Sarawak pihak aku nan mau aku tu. Aku sebenarnya bila aku plan lah satu nanti aku famous deh. Aku kak represent bangsa Iban deh. Bangsa Iban memang di dalam YouTube tu macam kurang aja deh. Aku kak represent Sarawak dalam channel aku tapi aku baik aku cakap Melayu, aku baik orang Sabah ya. So first time aku ngadu video bahasa Iban, dia video aku ke Andetika, sidak ya Jusinao, sidak ya Tungkol ya. Dan aku kan madah ke orang lah macam aku tu orang Iban aku tu. Ngadu aku video aja deh. Dia lah start orang nemu aku macam, "Woi, Iban tu cak tu pia aku share orang mau mayo video aku." Lepas orang baru nemu aku Iban dia macam, "Woi, bahan tu cak share orang video mayo orang share video ya." Jadi macam udahnya kan aku kan ngadu konten bahasa Melayu, tapi orang Iban macam orang komen dia deh, "Woi, dia ku Iban jelah cak, aku sedaya dia ku Iban, dan dia ku Melayu, Iban aja aku sedaya." Abah, awe aku Iban aku tadi dalam video aku. Sampai kena tok lah aku je ku Iban tadi. No. Betul. Tapi memang video banyak videonya lah top aku lah. Video ke Gustainya semua. Oh, apa tinggal aku video. Tidak ada video Gustainya sebab aku rasa sampai dia tu orang nak nemu aku kini. Gara-gara video Gustainya. Betul. Aku ingat ke videonya cara-cara kita Iban nyebut nama tu, cara-cara kita Iban nyebut Gusti. Nya aku ingat videonya. Betul. Power my video ya saya. Video-video viral semua. Dan ya. Baru laku pulak terus. Baru laku pulak kasap. Dah aku macam kira macam lega lah. Baru aku okay. Aku kan jadi namanya aku kan jadi YouTuber Sarawak. Aku pulak dengan guys Sarawak lah. Pulak dengan guys Sarawak. Pulak dengan menua aku. Nyak aku bertemu ngau nyak aku pulang ke rumah panjai aku deh rumah bakia ada bertemu ngau ni apa aku cuba temu ngau ya dia nyak banyak aku temu ngau ni apa aku deh ngam gak ni apa aku ni banyak narik kerja deh macam ya narik kerja ni apa aku tu so macam aku madah ya pak kok dekat ngaku ngadu YouTube kok madah kena apa aku au kena kau madah mau mula macam nak au ke mana kena nyak aku ya berpeda ada video aku tu. Oh, nak patut dia nak nemu video aku tau. Aku madah ya. Ya macam madah awak gak aku ya. Dia setiap kali macam jadi ya macam jadi madah awak deh. Ngadulah kami ada video tarik. Kami dua aja bergulai berubah dia. Ngadu video. Tapi setiap kali jadi setiap kali ni bukan ni apa aku macam ya madah ya. Macam setiap kali untuk menyemangatkan diri kami dua lah. Biarpun sebenarnya income YouTube kami dah nak cukup lah sebenarnya berumah panjang sebab aku macam ni apa aku nak ada kerja dan aku nak ada kerja cuma ngadu YouTube tapi income YouTube kami dah banyak nak ada main jadi bisa kena makai aja kadang-kadang sebulan boleh ya 400 kami dah ada bisa boleh 400 main sebulan 500 main duit gaji kami dah sebulan ngadu YouTube lelak-lelaknya aku dah ngadu video tapi setiap aku selalu madah kia lah aku madah kia apa aku madah kia
mana ada yang ada YouTube aku. Even tuan ada duit pun tak apalah. Aku madah kia. Satu hari nanti kan aku madah kia. Bila non dan ada ialah at least anak aku ialah ulihlah medak gama tua bergulai bersama deh. Aku madah kia. Jadi cara kami dua aku nyemangat ke kami dua. Awak ke macam keep doing it sampai masa sampai satu masa macam namanya ni apa aku dah sakit deh ha, baru aku macam aku dah nemu aku kena stop dulu laban ni apa aku sakitnya meh udah ni apa aku sakit sebabnya ha. lama aku nak ada video jadi macam video-video lama kami dua yang bisik lah orang bedak deh macam so bisik lah income masuk deh laban bisa orang medak video lama aku medaknya bisa income masuk. Aku medaknya apa aku dah sakit macam aku medak kena apa aku tahan dia dulu out. Aku kau gawak ngegai kau kau ngegai bandakin ngegai duit ketua aku gawaklah aku berbintu lu ngorang Foodpanda gawak aku ngorang Foodpanda dia ada suka macam mai aku gawak ni tadi gawak aku deh fikir aku sitik hal aja. Kami dua maya ni apa aku lagi dah sebenarnya kami dua selalu nusi cerita pasal motor eh. Pedak dia motornya apa. Motor kami dua amat tak kasih-kasih ya gambar motor kami dua sebenarnya. Motor motor dekat menagi bersikal kini daripada motor kami dua ya. Jadi macam kami dua selalu nyalah kami dua selalu berangan-angan lah kami dua tadi. Nyus sudah aku motor kepada namanya. Adakah nyak motor ke nama tu ke ada tulak 10 kilometer nyak ke motor ya? Kayaknya motor kawan aku bisa sitik dah ge, tapi oh sitik ge. Kurang lebih bekenyak lah motor kami dah sebenarnya. Tapi mayanya ya gimana ya? Jadi macam kurang lebih bekenyak lah, kurang lebih sama aja motor kami semua sebenarnya. Nanti bab apa okey lah. Jadi kami dah sebenarnya pergi selalu bercerita macam kami kau beli motor, kau madah kini apa? Kau selalu kau macam mereka yang macam semangat sebar deh. Ilah, besi motor besar itu ilah. Kau selalu maya lagi dalam semua ni. Rau dia pak Tommy motor besar lagi hari ucapnya. Kau selalu nusai semua. Dia ni apa? Kau madah aku ni. Aku nemu dia uliah. Kena jajak yang madah aku. Oh, ilah dia muda apa? Kau jadi maya aku madah apa? Kau dah sakit dah macam nak boleh agaknya. Turun aku ke Bintulu dengan harapanku sitik aja kerja. Nyambung duit YouTube-nya, gawak aku Foodpanda, nyambung duit YouTube-nya, beli motor besar, pulai aku lagi, aku kat madah ke apa aku, tok motor kita, tok motor tua, tok impian tua aku. Ya, aku gawak. Jadi ni apa aku tadi makin sakit dah. Jadi macam, tak sempat lah aku mudah ya, macam, ngam-ngam aku dah beli motor yang tadi dah, 2 minggu dah nyaka. Lama aku fikir aku kat pulai tu aku dah boleh pulai maka PKP deh mainnya dah boleh pulai so macam aku medak berita ya jalah ya bisik ke aku call ya bisik aku madah ke tidak ya nah aku madah aku call ya aku madah apa aku dah bisik beli motor besar aku kat pulai tu aku dah lama lagi pulai aku tahu dekat medak hasil aku tapi aku nak nemu bakal ni kat pulai aku lebih fikir pemenya deh. Banyak polis pun polis enggak nak ke lepas lah bakal aku kat pulai main motor besar nak ke lepas. Nak setakat pulai ke rumah panjang. Jadi macam sabarlah habis PKP tu baru aku pulai. Jadi nyalah ya lu ada deh macam sudahlah. Maya nadanya apo amat down rasa aku. Nadai mai penghidup aku dah macam aduh baru dia tokku baru dia tokku baru comeback. Dan lama mai aku ngatau mai apa lama mai. Tuh 3 bulan kini bapa lama aku dah ngatau ya dulu tu. Biasalah aku post tapi nak pun memang jarang baru itu aku aktif baru aku rasa macam ada semangat baru. I want to get back to the track macam. Yalah, just ini kurang badannya lah. Go for it lah. Aku rasa macam kini badannya. Tak aku nak dengar YouTube tu macam tak aku dah rasa macam give up dengan YouTube dia. So kira macam pengorbanan kemudian yang apa aku ke ngadu YouTube seberapa tu deh ke kena panas main orang berjemur main nejun kayaknya semua tak aku nak dengar YouTube so sia-sialah bendanya nanti ya if I just give up ya aja deh so yalah
aku akan ada YouTube baru dan aku rasa nyalah grup Roy Capuah nyalah paling manis bagi aku lah. Aku ada video grup Roy Capuah leban aku lah ketawa. Boleh benda lucu ketawa alu nak teringat ke benda-benda sedih lagi, nak ingat ke benda-benda kerja lagi. Alu ketawa apa aku. Nyam aku suka nyam. Aku decide oh. Kang ada grup Roy Capuah lah medak utai ke lucu-lucu lah. Orang suka ke, orang suka ke tak suka medak video Roy Capuah aja. Entah bae. Janji aku ketawa. Janji aku boleh lenyau apa masalah aku. Then ya meh, be the best kononnya. Betul. Panjang mana cerita aku tu tadi ni apa? Ngam. Nama tu aku rindu nama tu cara seduai ni apa yang ngagak video semua nak. Lepas aku antara follower ke tumung megak lah. Medak semua seduai ngelangkau, seduai nama tu ngagai rumah orang nama tu gigantu. ngagai rumah terbiar. Siti katanya aku dengan Wan je. Seduai ke ngintik dia. Ada umpan nak. Begini tak boleh ikan. Ya, utek kena bulat. Ikan hari ni. Ini sebenarnya. Oh, kamu ikannya. Ikan yang tadi ni, kamera jala dulu, ikan je bersungai. Jala kamera ikan yang bersungai. Dah, ikan dalam es bawaknya. Ikan dalam es bawak. Ambil kamera ikan dalam es bawak dia buka es bawak. Mesti ikan je apa kau. Dia nak, kemudian kena apa kau. Kena tu kaya ke, ikan tu lagi. Dah, kau awak kaya macam anak-anak. Kalau berupaya mai studio mereka dada mimin ku dah ya. Oh, ambil apa aku dah. Bukan yang berkuang namanya erkuai ikan dia. Bukan mulut ikan dia berkuai ikan dia kayak dia. Ketawa aku je. Aku banyak aku dia ketawa. Dia stick ikan dia. Tariat aku. Lawan yang ngelalai ke ikan dia ni. Yang ngelalai ke ikannya yang macam yang ada ni rau. Gek kau. Doah, ku ya. Boleh dia. Kau boleh ya. Boleh aku ya. Au. Ya. Dia nak sekali aku dah ngadu video ni. Okay, time record video tak aku ambil ke video ni. Dia nak tarik aku namanya pancing gintik ni tarik. Tarik aku gintik pun gintik dia. Tak ketawa aku ke derek dia. Dah bisa dekat aku lah. Ketawa. Apa tak nak? Lama aku ketawa. Wah ni ngadu yang kaya berkuang. Dia nak tarik aku sitik. Dia banyak mata kaya lah kaya. Padahal aku kan ikut ikan dia. Nak aku. Kena ikan dia makan ikut. What's up? Tapi ya, disek banyak orang namanya prihatin mendak video komen dia akhiran aku. Berupai banyak pula. Utai kena pula ada komen orang dia. Amat tu pelik satu. Kita kena kita berperindang sebenarnya video begini ni. Udah nak pakai video bukai ya kerindu pada aku dah. Sari bisik seduai ni apa nak nama tok ngagai Siti Bank bermalam dia udah nak sambil-sambilnya bisik nak interview orang ke bak banknya orang kan sama ngantai udah nak cerita pasal lama tu security guard kena ngasuh yang painan queue nya nah tajak udah daripada malam daripada lemai sebab dia pada aku daripada ya, lemai udahnya aku sebenarnya tidak expect yang cerita ya. Jadi berkenyak lah. Maya aku record video. Maya aku record videonya. Yang aku dalam mens aku deh. Macam, okay, kami doai apa aku? Kau ambil duit bantuan tu. Kau ya, ambil duit bantuannya lah. Jadi macam, Maya kami doai kau ambil duit bantuannya tadi. Aku expect bahwa, aku dah plan lah jadi cerita ya. Kami dah bermalam itu sampai pagi. Dan ni apa aku orang pertama masuk. Udah bila ya orang pertama masuk deh. Ya akan namanya, dalamnya, nyak tu halah tinya mak duitnya beda masuk ke beda namanya lain cerita lah nyak fikir aku yang penting ni apa aku orang pertama masuk dan nyalah kaya aku nak expect yang aku nak expect yang ending yang akan menjadi bakanya aku kedek pun nak expect out yang pu ending akan jadi bakanya so kepada gini apa aku apa aku alhamdulillah shoot video aku bermalam bak nyak best end dia aku oh kaya ya memang ni apa aku tu ya memang bersemangat lihatnya memang jadi soalnya yang bersemangat mai tengok aku ngadu video ya paling bersemangat kira kadang yang bedau gitu ngadu video ya udah ngerek aku chat ngadu video tu aku ya
kita pun semangat semuanya mengadu video. Jadi maya ya deh. Dah kamera shoot hari lemai lah kamera di berdia hari lemai dia. Sampai sebenarnya ni yang ni apa aku kena halau labannya namanya orang ngumbai ya potong queue kan nemu kita ibu ke nganu aku nya ka. Bisa dalam scene nya ibu nya nganu aku laban aku ngerekam deh. Ibu nya tadi dapat satu muda aku. Jadi macam namanya ibu nya tadi ya macam yang report ngagai PB dan polis bantuannya yang ada. Oi, ayak ayak tu potong kiu, kuya mereka ke pipin, pipinnya nana mutai, re, macam pipinnya lalu suruh orang tua dulu, kuya mereka kena apa ko, baris belakang kuya, lalu alis so ni apa ko baris belakang ni apa ko, selek kemudian ni apa ko berjalan, terkenyir ko mana, ay, apa, ko kemudian kaya, nama hal dek, ko kemudian kaya, ni apa pipinnya ngasok ko baris belakang kuya, mereka ko, ko macam, ni aku pelak, ay. Bukan dia ke sepatutnya paling tumu. Kemana dia? Nama yang masuk di belakang dia. Kau. Nanya macam. Nanya nak nemu aku. Ya. Ini apa yang kau mata ya. Namanya PB yang mata ya. Orang tua. Orang lak ke orang tua dulu. Kau PB yang mata kau. Kau yang apa kau. Ini aku mata. Mau apa kau macam innocent dia. Tak nak nemu tu. Tai kemana yang apa kau. Ini aku macam. Kan yang banyak kau mainnya. Apa. Tak kau yang mata aku. Apa. Nama nama dia tu apa, enam hal dia lagi ketawa aku, namu dia betapa sedihnya hidup dia tu aku. Dia aku rasa macam, dia aku belajar lah, dia aku belajar. Kita sebenarnya macam, kita tu, nada nama-nama sebenarnya. Even aku, aku nak nobody lah bagi orang. Selagi aku agak orang macam orang orang bawah-bawahan tu deh. Orang nak kiruah pun pasal kita itu. Tapi nyemak aku YB gini. Baris ku dia kumpul aku orang paling dulu. Tapi nyemak galaban kami itu hanyalah orang macam orang biasa-biasa aja. Nada bisik penama-nama. Nada macam. Nyam eh. Senang-senang aja kena halau pas semuanya. Aku orang. Nyam aku ustaz macam kecewa. Amat kecewanya. Aku ngai nganuk PB-nya. Lak kerja lalu. Aku tahan. Aku lak kerja. Dan. Biar aku aja dah. Macam. Bila ame kita mendakbel YouTube aku jadi jadi maya aku dah ni apa aku pulang tadi deh kecewa lah aku agak kecewa tapi untuk aku bisa duit memet deh so aku macam napa beri aku duit enggak ya beli aku barang-barang kaya kena ya berumah dulu deh aku bila tak mendak gaya lah aku amat kecewa aku nya video aku nya seminggu aku hold videonya macam videonya ndak diedit aku seminggu udah aku shoot nya deh seminggu aku ndak edit videonya laban betapa pedihnya hati aku kan ngedit video aja. Aku perlu move on dulu deh laban hati aku edit video aja. Jujur lah maka aku deh aku ngedit video kesedih-sedih deh. Satu video aku yang sedih ya. Bila aku ngedit ya ngobrai-rai kau mengedit. Laban aku macam okay maksudku bila aku ngeditnya lagi aku akan nyabai ngeditnya. Laban aku bakal video aku lucu deh ketawa-ketawa rasa kita ketawa deh. Maya aku ngeditnya aku pun ikut-ikut ketawa memang yang ngeditnya sebenarnya. Aku itu wah. Maya ngedit. Tapi tiap video sedih, aku pun ikut-ikut nyabai memang ngau videonya. Selalu kenyalah saya aku edit. Tiap aku tiap contoh video aku nyak sedih deh, tapi maya aku edit, aku ndak nyabai. Artinya videonya nak mana ya? Kenyak bagi nak sampai message ya. Jadi tahan dulu sampai ke seminggu udahnya deh. Baru aku start edit videonya. Dah aku start edit videonya. Edit ko. Tahan aku editnya. Laban ko macam enggak ko over mah ko. Yang penting feeling ya bisa. Aku pun sedih ke aku main aku editnya. Sedih enggak main videonya. Biasanya tu video aku nak sedih ya. Tu video tu aku sedih. Video aku cuma ikut sedih mah. Selalu berkenyala. Yang aku edit dan dengan sedih-sedih ya aku edit videonya. Post ku buat YouTube tadi. Dan bila orang BSN mendak video aku nya ada. Dia sudah start chat aku. Minta maaf lah apa semuanya. Dia sudah minta aku untuk delete videonya tadi. Aku madah. Aku ajak meh kau tang. Dalam hati aku memang takkan ku delete video tu kau. Lihat kayak jadi macam macam satu cerita lah. Lebannya ajak cerita namanya. Leban nama yo video komedi ni apa aku begulai dah. Macam sebenarnya nama yo. Even kita madah macam mayo ada macam nak lebih daripada 10 kah? Lebih daripada 10 aja kah video komedi ni apa aku bergulai tidak silap kau.
aku delete videonya. Artinya nak lagi video kamera lah, susah kan ada video baru. Macam so so far udah okey lah. Aku udah okey lah. Nerai hal nama-nama gitu badin. Bak biasanya selalu kau kira dah. Dah cerita. Lama dah cerita aja. Ngenang kenuan ke delete video ni? Ada sedia kita, ada sedia kita. Okay, ngenang kenuan ke delete. Nanti saya nanya, ada ke delete videonya? Aku antara orang yang bagi aku nak setuju. Okay, kayak kita maksud, kita kan memalu ke orang sama-sama. Tapi bagi aku, lapan utanya selalu nyandi dari kita selalu main berbaris, mencucuk vaksin baris, berbeng lah baris. Temannya lebih ke mainnya baru PKP apa semua. Dan utanya ngambil ke pengingat. Pengingat, aku setuju kalau bunyi ke Ocet, tapi aku mengingat lebih lagi mengingat sebuah apa yang bunyi ke yang ngambil ke balam, pucuk, demu, apa semua kayak kita kan malu ke sama-sama. Dan aku buat videonya bagi aku mana hanya disimpan sampai ke dia pedang, okay, nanti kita kan malu siapa-siapa bunyi ke Ocet, ya mesti ada kan dilihat kan tak fikir, tapi bagi aku aku setuju, okay, kita kan malu siapa-siapa betul tugas saya sebagai namanya polis bantuannya betul, pengawal yang masih gini nak tua kaya mungkin ya, silap ke dia, tapi bagi aku tak kesalah, tapi si tahu lah aku lepas suai dia apa dia lepas malam ni sebentar nanti ke banknya pakai dulu bapa sama malam pas malam so aku benda video ni deh. Ya madah nama tu video nara duit makai tisi jalan ya, saya kemudian. RM5 aja aku. Oh videonya. Lama videonya. Videonya. Aku mainnya retek aku bintu lor eh. Aku pikir ko. Aku ke gawa orang pandang aku nak mu ke gawa nama. Aku contoh aku gawa orang aku penir eh, macam nare masa aku spend ngoi tiap aku lagi, aku gua company. Jadi macam Foodpanda atau jalah. Bisa masa aku lepas aku pikir aku kat part time Foodpanda. Kira macam abis YouTube dia lah. Kena kononnya pemaham bisa duit aku. Datai aku bintun utai. Dengar register aku lah semuanya. Lepas aku kat gua Foodpanda. Tapi bedau ya kena nanti 2 minggu sebenar, baru dia boleh jadi Foodpanda. Nyak aku tarik jadi macam po ya ke. Mula-mula makin lama duit aku makin ada makin habis duit aku apo tinggal RM5 daging aku ya macam ayo nama keempat aku malam tu ya kena utai mandu beda baik gitu macam utai mandu water heater me apa semua nak raih aku deh apo nama keempat aku malam tu aku datai aku enggak pasal malam ke sampai aku fikir macam pemaham eh ti aku bisi duit daripada ngadu aku video tu lagi dia nak bisi duit aku lagi pemaham eh duit yuknya pemaham eh aku duit gaji YouTube ku banyak pun akhir mimiat lah gaji YouTube ku nak banyak gaji YouTube ku banyak agak baru start yang macam makai lah aku tarik beli barang-barang pemakai apanya semua yang macam banyak aku ngadu videonya deh mana ya bila aku ngadu videonya kan aku ada kerja sebenarnya bisa sita company tu ngangau aku kerja dah yang ada video yang tadi yang macam ya berminat lah macam wow mana ucap tu ngadu video lalu yang macam ya call aku lah ya call aku dah aku dah aku post video dah tadi ya call aku nama dek nak kerja ke dia tahu aku ya aku nak kerja aku kok kau nak kerja dengan kami aku ya jadi videographer dek jadi editor video dek fikir aku enggak aku nak kerja banyak kok kau bedau gig gapo pandau gig aku banyak so macam gawak ngusi dak yalah aku gawak company nang tadi jadi bila aku gawak company nang tadi nak lama aku gawak company seminggu aja aku gawak ngusi dak lawan namanya gawak company ni macam dia terlalu hari pagi pukul berapa ni? Hari pagi pukul berapa aku gawak? Hari pukul 9 sampai lemah pukul 6. Seminggu gawaknya hari Minggu je off day. Jadi macam seminggu aku gawak company nara yang ada video lalu aku kusuang YouTube aku. Nara yang ada video lalu kusuang aja YouTube aku. Nara nama-nama kusuang aja. Nara video ni. Macam aku apa Kini kukak berkata aku kak macam aku boleh kerja, aku boleh duit dan aku boleh ngadu YouTube aku. Ya deh, laban YouTube tu bagi aku macam passion deh. Macam yang semua macam lebih daripada passion deh ya bagi aku YouTube tu. Jadi macam yang aku ngantik Foodpanda deh, dah masuk kira macam baru aku start macam approve lah aku gawa Foodpanda. Baduk lah aku ngau company ni tadi, baru aku gawa Foodpanda.
Tapi memang video RM5 restartnya aku boleh kerja. Mana main video? Wayuh kerja aku boleh mainnya. Lawan pada aku video nuansa mayuah. Mayuah nama tu mayuah come from your heart kot. Menyukur hari hati nuan pun eh. Jadi nyak kadang-kadang aku rindu mendak lawan nuan nak nitih aku rabukai. Video dengan nuannya lebih ke be yourself lah pada aku. Siti gig pada aku aku dan mula chat sekali ke nuan nemu kena sebenarnya nuan bisa talent dalam video nuan aku muda nuan bisa ekspresi muka nuan bisa nama tu nuan punya body posture semua pelabak aku nyak semuanya nama dipelajar ke nuan banyak berlakon sebab pelabak aku. Jadi dia menambahkan video lebih mana ke okay, sebenarnya. Lama tuan udah basic dia betul udah basic deh. Ya yang mana kalau aku? Oh, ya lah. Ya lah. Kan aku belajar dia sebab just mula-mula sebab namanya pemalu aku berdekat depan kamera. Oh, mula-mula lah. Tapi bila aku dengan orang lakonannya deh, ya mesti aku rasa macam start confident aku retai, start confident aku retai. Start aku jadi makin lama dah, makin aku jadi diri kumpul. Macam mula-mula soalnya kita dah macam dalam video tu lain rasa kita macam kita ke jenis ketuk tadi. Jadi awkward dalam beberapa video dah lawan dah aku terbiasa dengan orang lakon tadi. Ngo. Ah, ni buat lakon kapak. Jadi gambar aku pun hantam ajalah kapak kan juga tadi dalam video. Untuk bagi dua dalam video tam aja lah kerja beliur mai kolam video tam aja kira aku jadi aku fun aja kena aja aku mikir aku dah tahu betul amatnya tapi nya sebenarnya nama tu video strength nuan dalam video nuan sebenarnya laban orang rindu mudah tak kena dan laban nanti baka video nya terlalu mana orang nadai daya tarikan sebenarnya nak video kegagak nuan tu lain dari orang lain sebenarnya nya orang rindu mudah dia. Maka aku antara follower lah. Hari subaknya aku bisik nama tu. Bisik medak nama padah dan semua. Udah dia bisik aku ingat yang padah. Bisik cerita yang Maya get meet subak. Maya ngelunsur hari nama tu hari bukit. Bisik kabarnya kena nama tu kena kacau bisik aku medak dia videonya. Oh, aku berkongsi cerita aku. Berkongsi cerita, ya, betul. Aku terus, nak aku nama. Aku nak nama benda yang, oh, aku tengok ngadu, aku sedar lah, makin lama orang madah aku dia macam, biasanya orang komen-komen dia, sebetul aku nak nama konten aku nama, tapi bila orang komen-komen aku pun, namanya YouTube ni, dia aku start sedar bahawa, ay, bakal tahukah konten aku? Macam kita madah ni, macam konten aku, banyak hal based on diri aku pun, cerita-cerita pasal diri aku pun. Macam amat tau, nama aku ada konten pasal diri kumpul lah. Nggak aku ada konten pasal diri kumpul. Tapi bila aku post baru, kenapa baru ke pasal diri kumpul baru. Macam mostly konten aku nak sedar bahawa konten aku sebenarnya berdasarkan diri kumpul. Ya, aku ndak macam, aku ndak lakonkan maksud, aku ndak macam kini kemarin, aku sebenarnya ada janji hantam aja. Alah, jadi bisa. Kena ajarin macam, jadi aku happy. Kena ajarin. Jadi macam cerita, mostly cerita-cerita ke diutai aku ni adalah best on diri kumpul. Dan, nyalah Mayu, mostly viewer kemudian video aku tu memang, nyalah. Yang sedang nemu bahawa konten aku Mayu ni pasal kumpul lah. Pasal nama kisah-kisah hidup aku dah. Aku nak nemu nama mana hari kisah hidup aku tu. Aku normal juga. Cuma yang mungkin cara aku menyampaikan terlebih macam, aku pun nak faham macam ni kat sekalian nak kumpul konten tu. Lama aku faham lah. Tim nyemak macam tim nyemak macam konten yang sedap kebuka lah. Macam contoh macam selilai lah. Pada aku setaya perselilai pun ada video lah yang macam ya kak yang ngambil konten orang putih lah. Tapi ya tukar jadi bahasa Iban. Macam prank deh. Prank betul, selalu prank. Yang digagak orang Iban deh. Orang putih Iban dia deh. Tapi cuma ya tukar jadi bahasa Iban aja. Konten tau tukar jadi bahasa Iban aja. Challenge-nya macam 24 hour apa semuanya tukar jadi bahasa Iban. Ya, ya simple banyak daripada aku konten sudah macam kurang lebih makanya. Tapi konten aku ya macam aku rasa the only one and only mungkin pelik-pelik. Konten one yang sikit pasal dari Puma. Ya, konten
aku pasal dream pun magian betul. Tapi macam nak fikir dulu, bisa ke konten bukan pasal dia kumpul. Darah ini semua hampir semua pasal dia kumpul. Pakai contohlah. Nuan ngagak video, Nuan kena just kena telefon aja ke bisik nama tu kamera ke nama bisik DSLR ke ngagak konten. Sorry. Teko ngadu video dah. Sebab aku kena kamera. Sebab aku bisa kamera Sony ke. Sony mirrorlessnya dia memang kena aku ngadu video sebab mula-mula sebab dah. Tapi lama kelamaan dia macam bagi aku mana lagi kena telefon. Tinggal on ajak kamera udah hanya lagi simple. On gas telefon dia on kamera udah kena kita udah hanya. Dan yang penting sebenarnya telefon dia aneh lah kalau cap manual mai lah, ana lah telefon sampai beli cap manual sampai kualiti video dia nak mana ke mana beli ke mana mimet kena beli ke mana mimet telefon ana beli ke cap manual mai ke mana telefon ke tika ngadu video at least mana lah kena lah. Jadi so aku macam aku spend duit aku ngumpul duit aku lah untuk beli iPhone. Dapat iPhone memang kamera yang cukup kira macam cukup lah berpatutan dah. Beli telefon, iPhone, awak kira macam cukup metode untuk ngadu video buat YouTube lagi. So, ni aku kena iPhone, dia jual aku kamera aku punya, kapak kena kamera lagi. Lelaknya setting aperture, apanya semua, setting yang pun, autofocusnya lagi. Lelaknya kena kamera, mana lagi kena telefon. Jadi macam, betul. Yalah. Tiba-tiba orang YouTuber ke baru kan, menjadi YouTuber, tiba-tiba kena telefon, bagi aku dah cukup mana ya. Jadi konten dia bisa udah ambil. Ni pun beli kita benda standard lah. Jadi nak telefon aja udah cukup. Jadi dia bisa smart ko. Semangat. Ya. Betul. Lama yang paling penting idea kita ini. Nama tu kita pun creativity nak sebenarnya. Paling penting. Creativity. Lama YouTube tu kan yang sebab bagi aku YouTube tu penting tiga benda lah bagi aku. Tiga benda YouTube tu penting. Pertama ya penting kualiti video ya lah. Macam beli anak aku kaku tak bakal gambar telefon tertekan sebabnya gambar kameranya. Ya penting ya mana ya? Ni buah kalau mana ya? Ni buah kalau jahit gambar. Kira macam okey. Ya deh kualiti ya mana ya? And then kedua kualiti audionya kena jaga macam suara kita jelas deh, boleh dengar orang, boleh faham orang nama tadi sebut kita semuanya deh. Nah, paling pentingnya adalah kualiti kontennya lah paling penting. Nomor tiganya kualiti konten yang paling penting. Tapi yang memang besinya mengalah nomor tiga tertarik. Macam video dia nak berapa? Nadai orang kau ada konten dia lagi. Laban video dia macam nadai pedak kini. Nama kedai pedak dia. Nadai sampai konten deh. Ti audio dia nak sampai. Benda-benda telefon nak ningau punya tu. So tiga-tiga benda tu memang penting. Ten kualiti audio dengan kualiti videonya. Tiga benda bagi aku tiga nikit ke YouTube yang antara. Ingat Uji buka nama tu Facebook Ocet. Aku kan mendak nama tu cerita pasal yang lukis superhero nya. Video buka pak Facebook ya. Bisa nama tu Facebook. Bisa pak Facebook ya. Cerita pasal videonya apa pasal bisa kami follower mestilah nama mestilah kami analisis right. Okay. aku pun nama aku post video bak nama tu bisa nombor 3 saya ko betul pada bisa ko pada aku rindu benda lamanya melukis pasal superhero nya. Facebook ke? Facebook ya. Sekejap ah bisik kepada Okay. Nombor 3 betul lah. Betul. Tahu.
Buka 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 Facebook ya. Okay, Facebook. Buka ini. YouTube lah dokong lukisnya. Ah betul. Ia ia adalah YouTube tapi link yang apa tanya? Bukan apa tu? Bukan Facebook. Baru okay. Tolak. Ah, ya, ya. Ah, betul, betul. Betul, betul. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Jadi mungkin Maya yang antar kita. Lepas aku mula mula sketch ya. Mula mula bila ya sketchnya. Pada aku mana ha? Bila ya start colornya yang mana? Kita minta nama tu okay. Ah tu mati lampu ya dalam terima ni. Jadi mesti dalam buku itu adalah tulisan conteng-conteng yang aku lelah. Aku banyak lukis seperti lo, lembar aku tuh lima seorang fans seperti lo, yang aku gini dari luar. Tapi dalam video kali itu, aku lukis something yang gini pernah. Yang ini kalau kita akan melihat dalam YouTube, yang ini lukis seperti lo, Sarawak, yang ini Captain Sarawak. Gini orang pelik, tapi aku bisa imajinasi, mungkin nanti Captain mereka menjadi Captain Sarawak. Kan ini gak mahal. Nyamnya, kita akan lukis itu. Jadi dalam video kali itu aku akan melukis sampai kali ya. Laban meja aku penuh dengan sampai, so aku kali ya. Anyway, sebelum aku melukis, aku akan melukis yang full sketches character. Nah, sketches itu kira macam conteng-conteng lah. Makanya gama bentuk superhero yang diutai kulitnya lah. Jadi macam, aku akan position-position kan di Nindo atau di Nindonya nama character yang bisa tau lah. Macam contoh ya. Kapten mereka tu akan kapten mereka kapten Sarawak. Kapten Sarawak tu akan memiliki tanjut cargo pen ataupun tanjut cargo lah bekas selalu kena orang askar. Lepas kapten tu kan kapten Sarawak tu adalah bekas askar ini nama kapten mesti lah ya dalam militer kan. So, ya lah kasut dia pula aku akan memberi ya, kasut boot. Lepas askar kan sebut cuma masalah kasut tu adalah kalau tinggi lain daripada kasut askar. Masalah kasut askar masalah tinggiannya. Jadi kita serah itu pun bisa saran jari kan awak ya banyak belak orang deh ayo deh kami terpepe ya pak saran jari kan ya tidak ya jadi si poncers yang tadi aku tadi ke lurus berdadanya ya poncers tau mau jadi kita muda aku dan si mungkin ke bunga peruang aku tak tahu awak yang menunjukkan bahwa itu adalah Sarawak Moose Superhero kita muda dadanya yang tertarik bisa sebenarnya itu bintang artinya itu adalah menunjukkan bendera Sarawak Moose bintang lah tadi. Nah, muanya lebih ganas ya daripada Captain America. Nggak bisa di S, kepala R. Jadi kemudiannya, bisa bulu-bulu ternyata. Ini sama ternyata, aku nggak nemu nyebur ternyata. Tapi, ya, teman pula ya bisa perisai ya. Kena ya, namanya Vanguard deh. Aku nggak nemu perisai daripada pada apa. Aku harap namanya di kubah daripada Vibranium lah. Okay, jadi itu adalah the final sketches aku. Tapi itu benar di final lagi lah. Itu cuma sketches sajalah. Nama yang perlu bisa bakal dalam Captain Sarawak itu juga dia akan bisa namanya tumbak ya. Shield. Lepas kita itu orang Sarawak. Jadi dia mesti nitis dari Sarawak ya. Nak segi empat begitu. Jantung yang bisa sebenarnya itu bintang ya. Menunjukkan bendera Sarawak kita ini yang bisa sebenarnya itu bintang ya. Bak kepala itu kita yang KS lah Sarawak. Buru-buru kenyalayang kini. Aku nak nama bahasa Iban yang nama lah. Tapi aku nemu kenyalayang lah. Satu dengan teruang ya. Baju ya. Mesti baju warna kuning. Mirai ya.
celurum. Itu adalah empat main warna ya, lagi lah. Jadi itu adalah baseline ya, lagi lah. Tinggal aku kak lukis ya lebih mana ya, dalam tu lah. Tinggal lah tolong aku, ge. So, let's go. Jadi itu adalah benda yang paling susah bagi aku lah, di mana aku kena melukis pose karakternya supaya pose ya akan memperkuatkan lagi karakter tadi saya punya lah. Nah, ya susah ya. Hai. Nah, kita kedereta benda betapanya aku madam baru lukis, baru padam, baru lukis, baru lamanya macam susah kan enggak pose karakter lah. Nah, patut dekan ke pose Captain Sarawak tu peace. Maksudnya macam bisi logo peace berdari ya, nak patut kan ke makanya nak ko, dia nak tun maju. Pengundang lagi, ni jadi Captain Cheerleader, bukan jadi Captain Sarawak ke, dia lagi nak ko, nak ko. Anyway, nama tak kisah. Jadi, lupa pula aku. Nyadi tu. Wah, mana ada kata. Nyanyak ngadu pusing kata dek. So sekarang aku dah tu pun lalu ngadu ke Yampu. Yampu ni jadi detail lah. Maka ke Yampu tatu-tatu dengan teruangnya. Detail ke aku baru. Awak aku senang namanya warna lagi dah. Jadi detail dan garis kena. Tentu memang penting lah dalam melukis. Jika lukisan kita nak cantik, maka lukisan aku tadi sebenarnya aku nantun mengukis. Tapi nyalah, aku kira berbakat lah orang, kira enggak ke profesional memang lukis, kira macam raja lukis katuan ini namanya aku. Jadi aku enggak ngacau kita pun, tapi aku fokus no. Relaxation ini enggak ada tau, so namanya enjoy yang ku montas-montas melukis. Out, habis lagi. Oh, montas. Okay, jadi lukisan aku pun dah terbau selama amat gunakan lukisannya baru mungkin dah tu. So, rasa macam okay lah tu. So, sambung baru dengan yang punya lah. Lukis dengan jam pen, awak dia detail lagi, banyak padam lagi. Banyak baru aku mewarna. Benarnya aku dah nemu kena pensil color, aku pandai kena watak color satu ya. Kau pernah lah kena tu jalan tu, kalau lah kena watak color aku. So, tu aja bisa. So, diam ya, aku detailkan dulu lah. Money doesn't grow on trees. It grows with Amazon. Join today with a small investment. Wah. Hey yo. Sudah habis dah pengawal aku, semua dah aku padam-padam ke pensil-pensil lebih-lebih ni tadi. Dia jadi macam blend lah, macam lukisan kosong lah, nak ada shadow, nak ada apa-apa semua. Ini aja lah, tinggal aku kat warna kanya gay tu, dan aku kat warna kan. Ini aku lukis-lukisan tu lah, warna kena pensil warna tu aja. Aku nak ada warna ke mama, aku cuma kena warna ke mana murah. Saya rasa dari tahun bapaan ni, lama ada warna tu, jadi aku still akan kena lah. Ini ya. Mewarna, and then nyamai warna aja gitu. Namanya. A few moments later. Anyway, quick update. Namanya pensil warna tunggal jadi tu coklat. Ia macam semun dah pensil color tu apa kuningnya. Okay lah kuning, bisa lah berasa dunia tu deh. Aku nak nemu lah antara aku kat nangis kedai kena beli rasa color. Aduh, semun color tu. Semun dah deh. Semun. Tu mirah lagi. Kesemunan. Oh, lumayan aku ngambil kedai skin beli color baru. Yes. Tapi ya lah, aku ngambil kedai sekejap beli color. Iya, stekat main. Ini memang masalah color tu jadi pasal lagi ni warna baru. Ya, yeah,
aku dah ngantuk lah tu. Aku kena siapkan lukisan tu sebeda aku tindua. Jadi dia tu pun dah malam. Aku kena lighting lah. Awak ke senang dengan lukis lah. Nah meh, aku mesti nombor untuk kerja tu. Ngantuk aku. Nama aku baku kat lukis hari tu lelaknya. Aku lukis hari kan hari pagi pukul 10 sampai jatuh dah pukul 8 baru berwarna. Karena aku rasa macam aku kena habiskan tobal kuala gitu. Harap kena nanti cincai lah laban pakai lama bahasa kuala. Ini lemah. Karena punya bawang baru. Wah, okay. Benar deh, dia siap. Jadi sebenarnya lukisan itu terindah untuk siap main lapan. Background pakaian pada tembok lah. Background pakaian. Yang penting karakter dulu lah, ada tembok. Superhero Captain Sarawak. Sebenarnya lah, saya nyemak lukisan itu bahkan untuk merapas diri ke ya, lapan. Aku udah ngantuk sebenarnya itu. Cincai-cincai yang warna itu. Tapi aku udah gak tahan gitu, kak. Tinduk dan mata aku. Jadi, sebelum aku ngambil ke video foto, saya dulu. Hasil karya Ocet lah. Ya. Ocet. Laki. Jadi PM ya, aku rasa nak kata jarak kerja aku. Aku kan tinggal ngantuk ada, aku sama ngantuk. Hari ini pukul 10 tadi aku start, sampai malam gitu. Hai, dah lah, pisau warna semun. Hai, pasang beli tadi. Anyway, pusat ni aja lah. Kita bercinta ないのさ誰かが君を愛してる誰かが君を信じてる誰かが君を求めてるどこかでokay, rupanya lukisan kita dilukis Ocet Pedeli. Siti pada aku bawa Ocet tu nama tu. Ia minat kamera ada. Lagu dia lagu kamera kamera ada nak? Ya. Aku tu budak net. Aku nak mula hari ketat aku mit. Apa aku tuai dah tu. Agak aku muda kamera dah. Hampir-hampir semua lah video aku dah. Lagu ending ya semua lagu kamera dah. Hampir semua. Ending ya, betul, betul. Kamera dah. Ending kamera dah. Bisa benda dalam sampai video ni. Muda video sampai habis. Ha, the moment lagu kamera dah. Jom, 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 jom. Bisa benda. Bisa dalam benda. Aku ingat ke. I am big fan of kamera. Minat aku. Ya weh. Memang big fan Michael kamera dia black. Aduh. Fan Michael sampai aku nemu yang po namanya cara bertukarnya. Ha. Nemu Michael dah. Engine. Nak nemu Michael tukarnya aku dah. Ya nak nyalah bakal nak nyalah bakal kita subak. Zaman kami subak pun sama bisik lah. Tapi mayanya zaman kami subak famous gaban main kami sobat. Ya bertukar 0.03 saat. Kami sobatlah gaban. Oh, dah. Sama maknya. Tapi dalam nuan ngagak nama tok lawan aku meda sebenarnya nuan mayo talent chat. Nuan mayo talent nuan bakal ke video ke gagak nuan nang segi lain daripada orang lain. Mayo cerita nuan pau dan ya ekspresi muka nuan cara nuan berjakuk dan nang segi pelabak aku ya laban nuan belajar pasal nama tu belajar berlakon nama semua ya sitik lah dalam masa sama nuan bisa talent pasal lukis ah serius mana nanti aku nanti cuma aku ngambil animasi lah
Lama aku kat collaboration kan Wan. Nanti aku ngambil animasi. Lawan kartunnya oleh gagak, udahnya nama tu oleh gagak tracing, gagak gambar semua. Oleh gagak simple animation eh. Cukup mana sebenarnya? Lawan Wan lukisan mana? Heeh. Oh. Aku memang aku ngelukis sebarang, memang aku sebab aku nemu tautan eh, aku nemu ngelukis tu pak. Lepas aku kalau minat, aku minat main aku game sebab aku minat kamera dia cerita ke baju hitam semua eh. Satu yang baju hitam. Aku minat kamera dia so macam. Oh, setiap baju hitam je eh. Cerita selalu daripada aku sampai aku rasa macam. Sini lah aku ngelukis. Aku cuba ngelukis masa baju hitam sampai jadi baju hitam mama. Sampai boleh lukis mana dia aku sterilize macam oh bisa makan lukis aku tu ne aku oh tapi aku rasa macam lukis tu macam ini dia bakal melukis macam ya still bagi aku macam nak mula aku bisa engkau bisa orang mana lagi daripada aku aku lah kerja nak mula aku tu bisa tapi overall aku banyak aku game sebab start aku antara semua bakat aku lah memang ngelukisnya lah bakat pertama yang aku nemu basic dalam diri aku ngelukisnya lah pertama ya. Mana banyak aku gimana sebab start aku nemu ngelukis umur aku bedau lagi namanya bedau lagi masuk tadika kah? Bedau lagi masuk tadika banyak namanya nama hal kini aku tu aku ingat lah kini aku nemu ngelukis namanya tutup aku mata aku dah tutup aku mata aku dan nak bayang aku sitik benda dia nak baju tutup ke mata aku dah. Dan nak bisik bayangan baju lah dalam pala utak aku. Dan nak buka ke mata aku dah. Pada aku kata lukisan kan. Sambil aku imagine baju ni tadi. Lukis ku baru baju ke di dalam imagine aku ni tadi. Lukis ku baju dalam imagine aku ni tadi. Jadi baju. Dan nak maya aku, maya yang jadi baju sama dalam imagine aku ni tadi. Lukis aku tancut baju. Lukis ke aku tancut baju ni tadi. Sama macam imagination aku kumpul. Dia nak, pedak aku ni baju ni tak bisa jari orang lukis aku jari orang yang semua lukis aku. Dia nak kakak aku start dah lah yang macam-macam. Eh, pernah mai dengan lukis aku kakak aku. Oh, pernah yang aku lukis aku kan nak. Dia nak, alu mai aku lukis. Sampai aku tadi. Sebenarnya, jujur lah sebenarnya lukisan aku ke Kapten Sarawak ni. Ya, bedau gig namanya. Ukai namanya, ukai yang aku amat-amat dengan dia. Macam dia just live. Kira badan ni, aku pun pipi ajar aku kalah lukis manual lah aku kalah lukis. Lukis maure yang banyak aku lagi. Tahun 6 kah? Aku lukis semua kaban aku gendera. Dan cina mak dia, sama sama aku tidak ya. kaban, banyak tahun 6. Tapi nyalah, aku nak tu suka melukis. Tapi aku nak suka melukis. Lepas, banyak nyalah, bisa memori buruk lah aku ngelukis lah. Sekejap aku tak suka melukis. Even aku pandai melukis power, mungkin power lah. Terus aku melukis, tapi aku tak suka melukis laban. Main aku gisko sebab aku selalu kena bully orang lah laban aku nak melukis. Jadi bala-bala senior orang tahun 6 dia, aku tahun 1. Aku kumpul lukisan tu, kira masih nama dia macam budak lebih daripada umur orang ke tahun 6. Lebih limpas daripada orang ke pum lima kena lukisan aku pada tahun 1. Jadi orang tahun 6 tu medak lah. Bakat aku nama lukis eh. Jadi aku selalu jadi mangsa bully lah maya sekolah sebab macam oh ucet, lukis ke kami. Selalu lah aku jadi mangsa bully bersekolah sebab jadi mangsa bully lukis sampai aku rasa macam aku gak yang lukis lagi. Aku gak yang menunjukkan yang aku mau lukis lagi siapa-siapa. So aku pendam lah dengan diri aku pun. Bisalah sikut dua aja yang nemu aku mau lukis yang nemu lah tapi mostly aku pendam lah dengan kumpul bakat aku ni. Aku gak yang mantai ke. Gak jadi mangsa bully bersekolah. Lukis just for fun aja lah aku dah tu. Udah nya, nah. Yang pun mungkin lukis darah yang kemana? Betul. Begini dengan tahu bercimpung dalam bidang nyanyian. Lama aku bising benda duit saya ko video ngagak lagu. Uli mutar ke lagu ni kan? Bising duit lagu ya. Sitik pasal nama lagu dia. Pasal Dani pagi ya saya ku.
Bisa tiga etik lagu ku dah. Kena tiga? Yang kepada aku nak. Pertama, yang kena ni pagi ya Saiko. Kita bukan mutar ke situ. Kita lagi. Ujian giga ke lagu kerak, ya. Kerak bertandaknya pun bisa juga. Kita akan mutar ke situ ni. Favorite kerak bertandaknya lah paling ku. Lagu kerak bertandak. Kerak, kerak bertandak. Mesti aku nak lagu yang saya nak. Kena tu muka kita pun, tapi pun antara lagu ya lah. Yang mesti cover lah situ. Hey. Dah maya, dah apa maya maya aku cover lagu. Ya. Okay. Ya jelas saya ya tiku cover, tiku lagu untuk bagi aku suara aku paling buruk berdunia tu. Aku nak mula nama kubah rasanya. Aku, aduh, tapi aku ingat aku tiku ngadu lagu deh. Kalau boleh, ya bisa lawak lah dia lah, lawak ke tak perlu. Anak kalau serius, aku berlagu lagi. Pakai main suara aku jahit. Lagu serius. Mana lagi? Dia macam suara jahit, lagu kelucu. Mana lagi kau pak? Sekejap aku. Jeda suara aku jahit lah. Sekejap. Suara tu dia. Kau melihat situ ni, Eli? Nada mana? Nada pilih. Bisa lagu tidak lagu video klip normal, bisa? Bisa ya saya kau video klip bah? Aku enggak keran ke nuan, aku official music video lah. Bisa. Aku enggak keran ke nuan, ceritanya. Okay, jangan kita ngaji. Okay. Aduh, lagu jadah mana agak demo jadah sebenarnya. Demo. Dengar dalam. Ya demo version dia nak sebenarnya lah lagu tu. Sidang tak lega kerana nasan nasan tu hatiku itu siapa lagi itu bila saya makin sari itu kesalahanku menanggung sungguh hatiku dan tidak dia ambil jatuh walau aku kan dengar lagu kena aku. Thank you.
ini antara mayuh-mayuh lagunya ni ke mana? Masih ke, lagu kerak? Itu salah satu official music video ketika gak lagu kerak ya? Kena lagu ke tak? Tapi di sini juga lagu tuan sekelipir lagu tu situ saja macam lagu dari buku aku. Nih nak? Masih lagu bukai? Okay. Lagu ke gagak tuan situ lagu tu saja. Tok ke mesti lagu. Dua tiknya jalan lagu. Oh, ni cerita dah. Sebenarnya mbak, sebenarnya oh. Ni dia ambil lagu ko. Kerap. Oh, ya, ya. Oh, aku bukan yang tapi kepada kumpu aku kerat oh. Kau kerap. Lagu Perlis oh, lah. Tapi memang oh. video namanya video lagu. Bisik-bisik aku nak lagu ni, Mak. Dan ni pagi sama tidur baru ni. Kena buka. Ah, kena buka tadi. Uji dengar lagu kerak ni. Nama lagu kerak ni? Dah aku kena dengar ni? Lagu kerak bertanda? Okey. Kena bertanda. Oh, ni baru. Ni baru best. Ni baru. Ni antara semua lagu ni paling aku suka lagu. Apa lagu ni? Syahlam tau lah. Malam kau terkelambat terserah. Karena malam aku tak boleh mulai. Kau jatuh tak ada kapukul lima. Akhirnya ni semuanya pagi lalu sang. Malam kau bingung ke mana. Kerap bertendak. Oh, cover lagu ya. Tapi memang epic lah bagi aku. Cover lagu pun yang paling. Atau aku suka. William Fazira tu. Macam-macam title lagu Ocek. Ya. Kerap bertendak. Mana yang lagunya? I like. Ya. William Fazira. Mana lagu? Mana lagu? Oh. Powerhouse lagu ni. Ya. Lagunya sebenarnya Maya yang sebenarnya nare music video lagunya laban Maya aku bersenanjung. So aku nare masalah ngadu music video. So aku ngadu jajalah macam cover tag aku biasa tag lah. Aku ngai ngadu video lagu. Aku ngadu lagu, nare video mesti video aku laban yang the point yang aku paling suka ngadu adalah edit video lah tapi lagunya Maya aku bersenanjung. Jual so macam angkai aja lah namanya lirik di muka video main lepas aku pun poh aja lepas nama aku ngadu lagunya mesti sitik kubah nama aku ngadu lagunya semua lepas main aku bas menanjuar eh
nanya aku bedak siko laki ka buat Facebook cover lagunya ga ya cover lagunya enteng yang pu videonya macam yang pu lagunya macam lirik jadi utai dia bahasa Iban dah nan tu maneh bagi aku lah macam aku nak maneh bakal tu nah mak aku bae main viewer aku macam amak aku nak maneh bakal tu ya bedak juga aku lagi mana geng aku lagi aku utai aku tak aku malam malamnya tadi nak tidur malam sampai pagi aku ngadu lagu yang ngadu liriknya semua aduh dah tembok dia ja lagu aku tarik lagu sampai pagi datang pagi nak terus aku post videonya nak main aku ke post dah ngantuk udah aku ah tidur main aku tidur aku dah aku tadi pagi ni apa tak keteng punya telefon aku viral video lagunya oh ja ja aku video ke nya aku ke namanya ke deruak sedaknya lah hanya dua tape video yang memang aku buat dua tape banyak orang bedak aku dengar tapi nya lah jarang aku aktif ngadu video tapi lapan aku rasa kita iban tau tak ke sedak ke bedaknya sedak bedak konten ti kita ngalih ke lagunya tadi ti lucu-lucu ada ritau sedaknya munyiknya mungkin ocet tadi mencapai ribu nama lirik orang ni nak mana tapi orang main bedak dan dia menguji nguyanya dan main orang bedak bila nukanya mana dia ikut bunyi kuya tadi aku bedak orang tu bunyi ke ojek tadi yang mereka tiga itu tips kuya ketika quality content punya quality audio quality video apa lagu ketiga kan main terus quality content lah yang bisa mungkin orang rindu ke konten ini apa bila kita nukal dan best movie yang ada nama tadi lagu kerak kita kan ya mungkin aku rasa ya orang lagu kerak bertambah ah kerak bertambah ramai ni kerak bertambah tapi bagi aku lah bagi aku memang jalan tidak musik non bergitar lagu okey mana nanti aku ingat lagu ke the lagu nuan ku official music video nuan ya mana nama aku mana lagunya? Mungkin yang permulaan mereka lagu mungkin ya mungkin dari segi lagu audio itu tadi tapi lagu mana ya? Mana ya lirik yang mana ya? Menusuk jiwa senang. Baku lah. Video aku nggak lagunya sebenarnya lagu ke aku keran kenuannya tadi ya, lagu namanya nya cuma lagu demo aja nya okay, lagu yang full version yang ya cuma demo aja nya aku ngerekod lagu nya banyak aku beda beli tau main beda bisik mic tau banyak aku ngerekod kena telefon aja rekam suara aku kena telefon okey kena telefon dia nya bila rekaman suara aku kena telefon tadi nya mayuh lah tengah chow mayuh rekam tadi munyuran ninso mayuh aku recording tadi berumah panjai aku recording lagu berumah panjai aku recording lagunya. Dah ya. Eh ya aku tok ajak meh demo yang kira macam berjaya lah aku. Tok version demo yang berjaya. So macam simpan aku lah video lagu ni tadi. Namanya simpan aku lah audio lagunya semua. So, aku cuma ngantai namanya nanti cukup jam aku post lah. Tapi demonya kenyak-kenyak aja. Nah, sampai kena lama aku dah macam ini aku kat spell ni macam demo je tadi yang macam sampai aku rasa macam aku ngai reshoot baru ni tak spell aku tu bila aku ngadu video aku ngai reshoot baru lag kejap macam suara aku kena telefon ni tadi diambil lah suaranya lalu terus jadi official music terus lagu demo je nanti kita beda music videonya pun shoot aja 4 jam aku cari shoot music videonya pun aja shoot music video aku dah ambil aku nak telefon aja ngerekam music video aja jadi bisa rekam nak telefon aja di lokasi ini apa tapi jalan Nur tempat non music video stadium Bintulu stadium ya, stadium Bintulu selalu agak video di stadium aku perasan hari ini punya video nanya Nur selalu agak video di stadium Bintulu kemana maya bab video lah aku perasan laban nak Laban sunyi mimi kan sebenarnya. Laban nak mayuh orang berdia deh. So dah ingat buka aku ada video. Oh, ya aku rasa hari musim di luar minum kontrol. Kalang lagi ya. Jalan.
Nama dia jalan aku selalu sunyi duduk dia nak hingga kadang-kadang tu benda pantai tengok batu dia. Busik dah bunyi motor. Peng. Kereng-kereng-kereng bunyi motor lalu. Nah aku. Nampak dia tak apa. Hingga-hingga. Baik aku shoot dia. Nama si video. Shoot aku berdia aja. Nama si video. Nama telefon aja. Dan jadi bisa music video. Lepas lepas kembali kan telefon tu dah cukup dah untuk bakal video, bakal video lagu ke namanya aku ngai kerang kenuan dah tadi. Videonya ya cuma rakam guna telefon aja tapi kualiti ya dah mana ya. Bayangkan kira macam telefon tu dah cukup udah jadi official music video. Videonya lepas aku kat sebenarnya kat represent videonya tadi aku kan ada korang bawa. Nak telefon aja, boleh ngadu video clip ke mana ya? Kena deh. Nah, bakal video aku ngai keran genuan tariknya. Jadi kita perasan video nya memang mana gambar video ya. Laban ya just kena telefon. Bukan kena kamera ke mama, bukan kena nya semua. Telefon ku suang rekam pe aja kena telefon. Nadai nadai kena jari gi megai telefon yang kena aja. Nadai stabil nadai nya just kena telefon tapi yang penting nanya yang ku kam ada dalam video nya sebenarnya lah message aku kan sampaikan lah. Tak penting namanya just guna telefon saja boleh konten kira macam boleh ngadu mana ya. Lepas tu selalu meda orang macam tidak music video iban deh macam tidak even tidak guna kamera yang mahal sekalipun even tidak guna kamera macam DSLR mahal pun belum tentu video setidaknya semana bakal video aku ke aku ngai keran ke mana tadi. Ya sebenarnya aku kan madah lah tapi lagunya just demo aja ya. Demo version aja ya. Cuma videonya aja yang meses ku senang lah macam banyak aku ngerekam kena telefon aja tapi kualiti aku dah macam music video ke amat empu music video sedangkan company besar empu video guna kamera mahal main guna tok main guna lighting tok semua pun macam-macamnya kualiti sedaya macam nyala aku kemadah tok kena telefon aja pun dah cukup untuk namanya ngadu video ke mana ya? Ya sebenarnya tiga message ku dia lah. Penemu aku, ya? nama tai pada chatnya betul. Aku pun setuju. Tapi sebenarnya bisa sikit trik pada aku. Sebenarnya bila Ocet ambil gambar dengan video sekali ke 1080 ke 4K ke, sebenarnya rahsianya adalah editingnya mesti kena load. Betul ke? Laman aku mendak load nak mana? Load nak bakal nama orang mana? Kati kita akan jemput load nak cinematic. Cinematic si take, cinematic yes. Maya nuan editingnya, nuan mesti masukkan load nak. Load nak baru ku ingat. Load adalah color grading. Color grading. Nyak sebenarnya nama kebuah video dunia daripada bakal profesional. Laban nama orang mendak video nama bakal profesional laban nuan mesti kena load dikumai kita color grading. Berapa aku dah mayu orang nama lah tapi sebenarnya nanti nuan ngagak nama video simpan nuan loadnya. Laban loadnya color gradingnya boleh kena nuan nama video. Just masuk semua maintain sama color gradingnya. Nyak ke video nuan mana sebenarnya? Color gradingnya. Kalau grading, kalau stick je kasar yang mana ya. Ya, kita perasan aku lari pun slow-mo. Aku namanya timing videonya jadi maya kan lagunya sepatutnya namanya kan lagunya sepatutnya kena deh. Dia gagak aku laju lagunya. Aku sebenarnya aku lagunya. Kejap mesti video pula aku. Kejap lawan lagunya kalau laju deh tapi dalam editing lagi aku slowkan videonya awak ke match semua lagunya. Betul. Bisa aku benar. Slow-mo. Lah. Just untuk dua aja udah. Telefon pun boleh jadi cinematic meh. Kira aku. Betul. Jadi ngagai bala kita ke benong kami. Telefon pun boleh jadi cinematic. Bala kita ke benong. Bala kita ke benong mendiang ke kami tiga berandau. Dalam video nama tak patut pelajar kita dalam video bakal gagak Ocet yang tadi. Tajak pun yang kena nama tu kena kamera telefon aja, kena telefon aja. Tapi kualiti video yang mana Siti adalah sebab yang kena cinematic. Cinematic ni nama tu movement pergerakan ya, yang aku main orang cinematic. Udahnya Ocet pandai kena audio. Pada aku audionya mesti rubah nak. Nanti bakal nak salah aku Audacity ke kena yang ni pelabak aku.
kena yang ngadu ke nama tu echo, kena ngadu ke yang pun visual dia, kena muanya gain dia. Pelabak aku kena audience city dengan pelabak aku. Ambil suara mana ya? Adanya videonya diedit ya. Editing apakah mesti kena slow-mo. Ya, bah. Betul. Mesti kena, nama tu loot, color grading. Hasil yang simple, tetapi bila kita mesti knowledge, yang pun result yang cukup mana ya? Pada aku. Kira-kira senang cara nak explain daripada cara aku. Aku boleh buat cara question video macam ni. Lama kita sama-sama nama tu. Dari mana ya? Betul. Utai simple tapi boleh jadi mana ya? Lama color grading ni sebenarnya. Aku benda ya nah background ya semua gagak non color grading ni. Bakal ya seolah-olah gagak ngena nama tu kamera kemal deh. Aku setuju benar-benarnya. So nama aku kena luar explain video aku nak go. Kita sama belajar sebagai ya. Aku samalah nama tu agak video editing semua. Tapi aku dah minat video editing tu. Lama ni aku nama sitik video editing tu. Ia memakan masa lama amat. Cukup lama. Paling minimum pun 3 jam. Kita edit video, kita engkeh lagu, kita masuk ke macam-macam lah gambar semua. Walaupun nampak senang, ya nama tu by layer nak senang, tapi sebenarnya sangat penat editing tu. Bahkan Nuan nama tu record lagu nak agak kena audio city. Nuan ngadu ke yang pun gain, Nuan ngadu ke yang punya visual, ngadu ke treble yang semua. Oh, sebenarnya penat tu. Penat. Aku kadang agak terhinat, tapi penat sebenarnya. Editing tu lah kerja paling penat. Oh ya, editing lah. Aku pun rasa macam ni. Nanti bisik aku boleh. Namanya, aku sebenarnya bisik terfikir. Nanti mak aku jadi YouTuber. Kira macam maju lah. Sampai aku boleh mayak editor aku ke direct eh. Kak aku. Tapi aku masalah aku. Tapi aku fikir kena. Teko mesti duit main. Benda yang pertama yang aku spendnya adalah sewa editor lah, teko lah. Lepas editing tu memang hapo mat lelai aku editing. Aku kira pun video aku semua edit ku. Aku pedih. Edit video. Betul. Jadi ngakai pala kita ke benua mendiang kami tiga berandau. Jadi malam tu kami bisi berasa termegah hati menyi kurang. Kita berada dengan Ocet Lakin in the house. Laban kami dua ikat tu sebenarnya adalah follower ya daripada Mula Subak. Nama tu bila kami dua ya berada ya. Jadi kadang-kadang video ke senar tersebut ya kadang-kadang disebut kami dua ya baru laban kami mayuh mendak video non dari Subak sebenarnya sampai ke dia tahu. Mayuh. Jadi ngaki balik kita ke benuang mendiang ke kami bertiga berandau. Kita bisi Ocik Lakin menggulai dengan kita makan malam tu dalam tajuk topik kita. Aku kak jadi YouTuber tau ke content creator. Tajuk kita malam tu. Baru dia buka live kita ni. Kita sudah nyemakkan berandau secara live dengan kita sudah pin komen. Mereka sudah tekan linknya. Bisa pas status kita buka lalu pin komen. Jadi sida kak nanya secara live kak berandau secara live boleh mega kelipai hari nanti ke komen boleh tekan link untuk berani kita berandau live metu kita nanya Ocet kalau lain lagi boleh berandau kita lah kelipai kami dua bosli nanya soal lain lah bila Ocet baru membuka soal kita ya. Oh, jadi tanya soalan dia ya. Tanya kalau dia kita campur. Kita lagi, kita baru sebenarnya kan. Baru, anda tidur punya ke lagu Ocet. Dan nama ya, anda tidur. Tidur baru, nama dan Dani pagi tidur baru. Saya oh, Dani pagi tidur baru. Itu udah malam. Udah malam. Ya, Dani pagi tidur baru. Itu udah malam. So, gue tidur. Tanya dulu solat. Maya tu aja nanya solat. Kita ke live. Tekan aja dengan handphone kita link.
tekan enter studio guna nama kita, so kita akan live. Kami lebih upload kita atau ke komen aja, tanya aja, nama akan tanya kita. Tu kami itu ada buka peluang sebagai semua kebisi benda live lah, live tu. Okay, saya akan ulangkan. Ya, kita nanya, okay. Nah, ucit jawab kita. So, yang kita akan nanya, terima kasih yang kita ke baru watching, baru benda kami, bahawa channel Ikan and Postly, kita bisa temui Ucit Lucky in the house. Terus ke soalan nanti, sementara kita yang juga orang yang bisa live mode kita. Ucit Lucky in the house. Aman, aku sebenarnya terkejut lah lawan nama tu. Kami dua ya, udah bisa topik kagak-kagak, tapi benda bisa temui sebenarnya. Bila kami dua berandau malam tadi, selepas nama tu, selepas ngagak live malam tadi, kami dua berandau lah. Eh, siapa temuan kita, kami dua ke? Eh, nama Ucik apa tu lah, nanya Ucik lakin ke aku kena ya? Lepas kita kebetulan dalam grup Sarawak YouTubers nak. So, udah nyak dalam Bitulu YouTubers. So, nanya ngapak lah, nanya ngapak lah kita. Ucik kita, lepas tua minat ya? Eh, tanya je lah, baik berandau ke aku kena ya? Nyak lah sebenarnya pagi tadi menjadi aku nanya Nuhan sebenarnya. Oh. Tunggu pagi ni. Aku yang saya kong. Lama ini kan, ya kan tunggu pagi, tidur baru. Lama ini kan yang malas aku lupa yang ada nanti tidur baru. Tapi yang malas aku pagi tadi. So, link pun kita dah share dengan bala YouTuber Bitulu kini bisa benda kita atau ke Sarawak YouTuber. Terima kasih kepada kita benda kami secara live. Jadi kita akan ajak Ocet. Kalau itu kita live tau no Ocet in the house. Go orang ke bernama Ocet. Sika. Jadi kita akan nanya, jadi kita akan kalau live, boleh tekan pin di the comment. Ocet lakin. Terus ni, nama kita tanya man. Sama-sama berandau tu. Sama-sama berandau tu aku nama tu scroll Facebook lah. Mai aku namanya sudah chat aku nya lah. Ya aku mai. Nama apa aku mai? Busy aku, busy edit video. Oh, okey. Selalunya edit video belum mau aku. Aku ngedit video. Dan aku jarang aku sekali aku mendak chat nak Bisa orang ke podcast aku ni aku. Dia kata tu kira macam first time aku orang podcast tu macam tu aku. Main yeah. Orang ngeroh air sekejap. Pernah kita di PA asalnya main malam. Aku kadang ada video. Jadi kira free lah. Makan malam tu aku ngadu video. Memang boleh aku ngadu podcast tu tapi malam aku nak kena ngadu video malam aku nak kena shoot video lah paling-paling malam selalu aku edit video selalu malam jadi macam free lah nya tiba-tiba ke sehari dah boleh aku ngai aku pakai siang hari aku kena oh tu malam hari boleh aku siang hari malam kita dia tu kita dia tu kita PKP nombor 2 PKP boleh keluar. Ya, tapi aku baru yang kami fupa ada tu boleh keluar, boleh berjalan. Enggak boleh fupa. Video baru aku, video mesti setiap video baru aku ke baru post aku. Berjalan agak sebawah. Oh. Tahu. Kemayan. Baca. Udah post agak sebawah. Kemarin aku berjalan agak sebawah. Kemarin. Hah? Oh, pindah. Nama pengawal. Udah post aku kemarin. Udah post aku kemarin. Oh, udah jalan. Udah post nonton. Oh, okey. Okay. Lantai. Udah post ke YouTube baru tadi post ke. Sebenarnya aku podcast tu tadi. Busy aku lemai tadi. Aduh edit video aku. Hari lemai tadi aku. Okey, ya. Post ke dulu. Pikir aku tarik. Post jumpa video tahu ke namanya lagi post. Lagi mana ke malam lagi. Oleh free lah aku. Post ke videonya jumpa nah. Baru aku kalau kita tu. Video utai aku kemarin jalan sebawah kin. Pokok aku jalan-jalan ngapa ngadu vlog boring berbilik ada jalan ya guys bawah kian kau kawan ku siko ikan uji buka bisik yang post 4 jam uji buka videonya bisik yang 4 jam latest video Ocet ya lemai tu tadi bisik ngabas menua kita tu leh dibukan Sebawah tu menua kami tu, Ocet. Sebenarnya kami orang sebawah.
Oh, orang sebawah kita. Ah, kami orang sebawah. Aduh, video kita, video kita. Oh, baru tadi baru kemarin berdoa kita ke guys bawah. Foto adalah video terbaru Ari Ocet Lakin. Kita yang berdoa dulu. Oke. Belo, oh ya. Kenapa sih kemarin? Hah? Enggak, dia kenggan do ke nak ngat. Ah, dia betul ke, dia betul ke? Oke, oke. Oke, mic nak tadi. Ya, nak ngau aku untuk apa namanya? Jalan-jalan ke sebuah lah. So macam kemana ke ya? Oh, lagi berjalan ke tadi. Dah aku habis kerja lagi. Oh, dah. Kira aku dah habis kerja lah. Kita kena tak guna untuk panjang. Banyak motor aku dah. Dan sip free time lah kemana. Dah buka namanya jalan-jalan ke sebuah. Bila kalau pada sebuah. So, itu adalah first time kongres bawah. Tadi kemudian make tadi jalan tadi di dulu. So, singkat sebuah tadi aku lama. Sampai ke itu pun lama. Aku haiwan lah. Itu lah, kita benar di satu di penobat. Nanti make medicine lah, biasanya vaksin mau lah. Benar-benar. Aku tadi pun pai di vaksinnya. Jadi, sambil aku nanti ya, benar-benar. Tadi baru saya benar-benar vaksin mau. Kita pelik kan, namanya lepas bawah terarah ke bandara, kita masuk direct jam 60 ke bandara bawah. Mana? Jauh ke sebawah ya? Jadi tempat untuk kudala itu namanya ialah Pekan Sebawah. Jadi Pekan Sebawah itu merupakan tempat yang tidak ke Jawa area di dulu. Dalam area-area sebuah bakuan kenyalah. Jadi, saya dalam beberapa minit ke kudala itu ada di dulu. Sampai ke sebawah. Kita 30 minit kenyalah kudala itu. Jadi, sekarang sebuah atau memang kebanyakannya adalah orang-orang di Malai yang diawal. Bisa juga orang Melayu, orang Melayu, orang Sina, semuanya deh. Tapi kebanyakannya adalah orang-orang Iman. Jadi, sekarang aku nanti kasih main-main tau, gak banyak terlalu lama deh. Terkadang kan, di asuk ke diri tidak dipakai karena sama macam boring nama tau itu. Jadi, aku decide lah untuk nanti next sampai aku menginsap sebab saya menginsap. Jadi yang maaf aja lah makna kalau buat lah keluar itu. Jadi aku dah tu menur masa sebab bawa ban mek yang dulu lama main lah masjid tu jalan-jalan dulu lah benda sama saya masih mentor dan mek yang habis vaksin dengan tu jalan gue ya tu hujan lama mana kalau hujan lagi orang masih orang tuan tu kaya dia dia tu orang tu kaya aku sewas tu pun lagi kita nak heran lah kita korek bawa tu kita ke mana lah kaya nombor tu ban final dia. Tahun 1990
bawah. Kalau orang masuk bawah tu, dia cuma selalu pulang kota, kisah dan jalan gini-gini. Tapi dia tu sudah kisahnya jalan raya, berjalan di bawah. Sekarang dah orang-orang masuk bawah tu. Filem berdia pada aku. Terima aku jadi director. Memang filem lalu ke dia. Laban tempatnya nama tu tempatnya bahkan 60-an, 50-an tempatnya. Bangunan lama-lama. Bangunan kayu. Oh, mana ada filem dia? Ada cerita macam cerita regata dia. Orang cerita orang belum bar regata. Apa mana dia? Kisah orang sebelum COVID baru kata masih bincang tahun macam berlakon dia ada ramah itu semang ferry saja ya sebuah ferry jalan ya sebuah ferry tetap tahun bisa kata dia tu ke COVID nada yang kata guys saya rumah pancai kami cerita kata utai ku bersama bawah rumah pancai kami famous ah. Famous dengan nama tu orang-orang sana nama tu orang berkayuhnya. Bisa perahu kami. Kita tahu orang dah tahu. Oh, mana baik. Ya, mesti terima kasih. Terima kasih jadi seorang pengarah filem. Memang cerita regata ke utai ko, regata. Cerita kisah orang bertanding banyak bertanding dengan tawa tu. Apa mau? Terima aku yang ada film. Tangan yang lah hari ni kau jalan ke mana? Kau saya mai. Kau boleh jalan jauh-jauh dengan jas. Nice. Tik sangat tengah hari tadi. Anak tu jangan. Mungkin di sungai itu ada besar dan dia sebawah tu. Itu lah selalu mendengar berita ada yang sebawah banjir, kata hujan betul terus. Ayo tuan mungkin ngelam ke semua dondo orang itu. Kesian tak dia banjir. Oh. Saya ketemu waterfront, tapi waterfront cibubu. Waterfront cibubu, cuma. Nih, lama aku. Ya benda kira tai, tai ya. Ini bala-bala orang semua. Komen membara dulu aku kan mendak orang semua. Ayo kena nang subscriber aku semua. Pasti orang kalau aku tarik blame benda aku. Siko jangan ambil full pandang. Kapan kita semua ada full pandang. Tu cuma. Apa lah cabar aja lah ngadu blog ketok. Yes, benda-benda. Kita dulu lah. Beberapa jam kemudiannya, C
Did you know that you can make money from YouTube within the next 6 hours with a brand new channel and zero subscribers? That. Udah? Oh, udah bisa kembali. Nah, berapa saya? Tapi berapa waktu? Tidak, saya record. Bisa kembali, ya? Enggak kena ada data. Ini ada, semuanya. No, aku. Nah, emang ya? Oke, harus bawa gua deh. Nah, tapi mungkin. Enggak, ada. Mungkin yang ada di Discord itu. Ya, tak ya? Oh. Ya, orang kebun budi nyari aku. Ya, pegang ya? Masuk, ya, lama, nanti. Ya, pegang. Dia cenderung kan apa sih? Benar ni. Dia lama. Kan lama masuk sih dah yang delay tu. Kan si ayam tersarinya, ayam tersarik orang injectionnya, ada nya. Dia dah ada yang injek sekarang lama. Ada nya. Asal sih dah dia injek sih dah. Asal sih dah nanti yang lama lama. Ku sih dah ku ya. Nya. Nah, asal lama. Nya kau itu. Nya ku lagi buat nere. Nya nanti nere. Nya boleh ngiru. Ah, tidak injek tau. Lama. Tidak kau. Maya, kurang. No, no, jadi Mac tu tadi semua yang masuk aku inject lah. Tapi aku, saya lapan aku gitu. Ya, yang macam-macam masa aku. So, aku rasa macam, oh Mac. Mac ni dah nak masuk dulu, bukan ni. Udah kan? Ya meh, ni penghutang Anang, Anang namanya. Anang orang macam tu, ulang dia kau suka seminggu je. Ya, saya tak soalan itu. Okey. Jadi bincang orang minggu tu. Oh, salah minggu tu tadi bisi aku janji kang Zero lebih banyak orang. Oh, itu apa? Hahaha. Siapa tu? Tak, kan dah ule ya, ule sebenarnya. Tapi lemah lagi. Baru aku ini sih, lama nak tutup lagi baru aku ule. Nah, aku lama nak sudah lah. Hari pukul hujan ya. Kita ni nanti lah. Tiada yang nanti. Tiada yang nanti. Oh, macam mana? Ah, lama. Ya, ya. Ini dah selesai. Hah? Lagi bermain dik. Tolong. Mau tolong tes. Ana yang main telepon Maya Tribo. Baik ke sih dia. Tes tek padu serma. Ya. Nah. Di tiba aja. Ya. Kita berumah penyanyi Magnus. Kau mau penyanyi tak? Hah? Tu mana? Ya. Oh, yang no proses tu. Tu kau mana? Dia kena bixir. Oma, nak buat itu. Dia kan ikut baru. Oma, ini nak buat itu. Tak, ruang belakang rumah ya. Alah-alah yang belakang rumah, ruang. Komen aku malah, aku masih gemuk. Aku kan baru sendiri kumpul, tau. Tau, tak, tau. Tidak, tak, tak. Kalau macam aku tu, kalau kalau macam 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 tu, Ada yang mau banyak
aku mempercepat itu semua semasa dulu tidak aku semuanya ada mas ras pihak ada pada siapa dia itu tak baik ini siapa lagi matai oh ada tengah apa tadi oh iya terbesar lah dari itu ayah lah jadi mana kamu ada yang jumlah tu pak gemuk ada tak tetap kenyam ya. Buat nama aja. Buat mau yang ni. Oh. Sekai oh. Bomo. Udah berbuah hanya nama sudah nama baik foto. Betul gaya. Nanti nanti orang sawah. Sudah mansawah. Orang sawah. Ha, udah man. Nanti lah buah mansawah. Nama tu nanti pakai orang sawah ngau buahnya bambangan. Oh, saya lah buah mansawah lah ya, tapi ya. Oh. Baik orang ni, eh pun tau. Everyone invests in Amazon eventually. Even eBay CEO. Oh, benda patol ba? Nong dia akai. Wah. Betul. Pat ni. Ah. Oh. Oh. Mama stop ni dah nak. Semai baju hujan dah nak. Ha? Nak ba ya, aku pulai, aku pulai tu nak kena kini. Hujan nak ba. Jadi, dah main game. Buka namanya buka kolai kita. Kita tunggu baru kita video kita tak ya back. Kita pada sempat nak back Bekerja pada video ke hari pecet lakin di menua kita di sebawahnya baik. Sedua yang Mac Nielsen. Mac Nielsen tau aku pun mesti dengar lagu aku kedirek yang semua. Mana lagu kedirek. Sikit dia udah sebawah Mac Nielsen itu jadi gue sebawah. Oh. Oh, okay. Jadi di rumah panjang. Oh, jadi orang bau. Wah. Rumah panjang yang menua ni. Dah lama. Bukan, rumah panjang yang menua ni ya. Aku dah nemu rumah panjang di ni ya. Aku. Oh, tapi area sebawah ni. Nak, nak nemu lah. Oh, okay, okay, okay. Baru, baru ya nuan ke sebawah. Ya, ya, cuba. Ini kita. Yang kenal aku sebab. Oh. Oh baru ya aku sebawah. Dia pun Mac ngau aku kemarin. Aku dah kemarin video ni. Dia nanti Mac call aku. Chat di ni dah aku ya. Dia kan ngau aku ke sebawah. Jalan-jalan aku ya. Lama aku fikir. Oh, kena baju pandal dia awak kena kena tangkap kena blow up korang. Okey ke aku? Lalu kena baju pandal aku. Dia ada video. Awak kena tangkap. Ya, aku baru kali ya guys bawah dah. Memang baru ya aku guys bawah tu. Ini nak gambar sebawah. Mana? Pekan kecil. Tak kaya saya aku berada sebawah. Ha. Mana? Itu ya, aku rasa macam oh, tapi yang macam bagi orang bagi bakal aku dia macam pendatai ke baru dia macam, macam a new thing tau. Macam belajar benda baru aku tak sebawah macam you know, aku impress apalagi mendak ke namanya tepi kali nak sebrai Aidian ya. Ya, kira nah, macam ikon wow, a new thing aku belajar tu. Di sebawahnya sikit ikon lah, huh? Tepi kuangnya. Di semak kurang icon. Lah. Kira ikon sebawah lah, di semak kurang bisa tepi kuang. Oh. Kira kenyak lah semak kurang. Ya ketujuh nuan tadinya, sepiak tepi kuangnya, oh. kubur Cina. Ketujuh kurang. Bukai jalan ya, kira. Bukai sambung ke. Kau buat tidak? Oh,
Ya lah. Salah, salah aku. Tapi kan aku ke direk dan macam tibisik make up dia. Engkau boleh yang madah aku chat nyak ukai nyak ja, ukai tau nya, ukai ja ada sengapa madah ya kata tu. Oh, cuba aku ke direk tak ngaga ngaji kena gap pada dia. Ha. Mari ngomong. Kita tulis gap ke direk dan ukai benua kita. Dia ukai benua. Ukai benua aku untuk. Ya. Dah. Maka nombor-nombor je aku tu. Mayu, Mayu undang dia sebenarnya. Mayu undang. Sungainya Mayu undang. Ais bawah tu memang segi terkenal kau undang lah. Orang kita. Undang galah, kena ke? Undang galah, betul. Mayu, Mayu hanya. Segi terkenal kau undang sungai di bawah. Oh, bila temis PKP memang ngintik dia kau. Mak, itu dia habis PKP semua. Dia lah. Kau, dia habis PKP tu. Mama ni boleh kundang aku. Ya. Ya, dia tu nak pergi. Ni PKP je dia tu. Ya, berjalan pun kat jaga-jaga. Nu sudah kau chat. Nuan aktif kah TikTok semua? Tidak aku. TikTok aku. Aku mesti sakang TikTok lah. Aku mesti ada sakang ada TikTok. Cuma yang macam aku ada TikTok tu yang ngacau aku lah. Ya bagi aku. Aku cuma kak fokus berdalam YouTube aja. Ni aja fikir aku. Berdalam TikTok tu aku gak fokus berdalam TikTok tu. Lagipun namanya aku benda orang ber-TikTok. Macam mayo konten ke macam guya-guya benda tentu-tentu so macam belakang lah. Aduh je lah YouTube. Aku rasa YouTube lah aku better lah. Aku best prefer YouTube lah. But YouTube tu macam aku ngau bala-bala orang ke dalam guru orang cepat dia macam aku boleh respon orang ke orang capo lah. Dalam TikTok tu macam aku ngadu konten based on namanya R&D kenyak deh. Tapi dalam guru orang capo aku cuma ngadu konten yang namanya yang mesti bala-bala orang ngurah capo ada deh yang send kaku dan aku react dan kira macam face to face lah macam berkomunikasi dalam guru orang capo deh. Apa orang yang berapa deh. Kira macam mesti komunikasi ya lah komunikasi dengan audien orang capo akhirnya. Dalam TikTok yang macam just dek kena ngigak benda-benda topik-topik trending. Contoh trending dia tok goyang ke bakat tok. Ngadu juga awak aku masuk FYP ko. Ya guys aku ngan itu trending lah paling senang cerita lah. Aku ngan itu trending. Orang benda orang ngadu trend bakat tok aku ngan itu. Aku jenis yang tidak suka ikut trend. Aku suka macam aku nimpu kena aja. Betul. Ya, mungkin ada TikTok mau tu trending lah TikTok tu. Video-video buat TikTok. Mungkin aku rasa macam Ocet ya fokus ke YouTube apa. Yang mendapat YouTube-nya bisa pendapatan ya. Apa kita ke bermula baru mau TikTok susah. Mereka fokus dengan YouTube dan fokusin pejalan, hidup apa semua apa YouTube-nya. Lepas itu udah ngasih bisa income buat dia dan fokus buat dia aja. Oh, bagi aku, okey mana ni ya, fokus dengan YouTube. Berarti kita kat main-main saluran kita dari itu, ini kebiasaan kita. Bagi aku, okey ya mana aja. Bapak nama aku ya. Mana yang fokus buat YouTube-nya. Sambil nak pedak ke Facebook link, kena nombor link. Lepas Facebook tu mana yang mesra link apa dia pakai YouTube. Bahkan nanti Instagram susah kita kan sharing. Lepas bahkan nuan kan sharing dari Facebook bahkan katanya so nuan tu nuke superhero contoh kita minta contoh bos ni ya ingat bisa link padahal nuan lah ingat bos ni ingat dia bisa link ketiga apa ya so bahkan tu connection nuan mau ikut kalau Facebook YouTube itu paling enam lah terasi lah kenapa promo dan pun YouTube itu sila. Ya, udah. Lebih dia lah.
Betul. Udah nya nama tu Ojet Nuan Pu Page Ruai Capuhnya boleh monetize nya. Boleh monetize tapi yang pun monetize nak main wah. Nak baka nak baka YouTube lah. Tapi boleh boleh monetize. Facebook. Tadanya grupnya, Capuhnya, Ruai Capuhnya grup ni. Oh grup ah. Oh grup ah. Ojet lagi ni baru page. Dia tu oh, Facebook okay. Boleh boleh monetize page. Grup. Facebook Bagi aku, ngadu buat YouTube aja lah, ngadu buat YouTube jelah. Lepas aku semua, aku awal mula aku ngadu YouTube. Awal mula aku ngadu dan aku kak buat YouTube aja, do aku ngabis kia. Aku mula buat YouTube, aku ngabis buat YouTube. Tengah deh. So jalan, aku rasa prefer YouTube lah. Untuk ngadu video. Even jalan memang kasihan lah aku mendak buat YouTube lepas. YouTube tu macam kita YouTube iban lah tu terutama sekali video YouTube iban lah macam nak banyak nak itu pada macam nak banyak view iban lah pengadu YouTube dak aku nak banyak macam iban orang iban orang iban orang Sarawak tu dia jarang buka YouTube tidak lebih banyak buka macam Facebook kena jadi macam YouTube tu macam itu kurang lah memang kurang. Apalagi macam orang Nanjong nak nombor Joko Iban. Memang tidak nak kenakan kita bersebahan terus. Tidak nak faham atau orang orang Sabah yang kena kau mendak video bahasa Iban nak boleh lah nak nombor Joko Iban. Hari ini, ya lah memang susah lah. Contoh orang orang ke Sarawak kena, kena nombor Joko Iban. Memang nak boleh mendak video aku. Ya lah macam video aku cuma namanya fokus dengan sitik bangsa aja ya, bahasa Iban aja. So, ya lah. Agak sedih sedikit lah lawan namanya. Ti nyema video aku tu ya lebih wide lagi contoh bahasa Iban tu boleh dipahami satu Malaysia lah. Asa aku mayuh lah view dia tu tapi disebabkan namanya video aku memang tak boleh dipahami oleh seluruh Malaysia. So macam susah channel aku kat grow. Memang susah lah tapi it's okay lah. Janji aku gagal ngadau aja. Ya dah. Ya aku lah. Dan anda lah macam ni boh kalau kaya mana jadi bisa ajak lah duit. Ya lah. Lapan video ketiga gaduannya pergi duduk bersari-sari. Jako kena kenal kitanya. Jako Iban bersari-sari. Nya pun senang nak ngambil maunya. Lalu terus sampai nak kena info dan edit mulai. So bagi ku skopnya walaupun kita kepada Jako Iban atau Iban kita pernah. Bagi ku nanti masalah lah. Mungkin next time boleh nampak dalam jangka Melayu dengan pakai walaupun limitation orang yang mata video itu tanya macam mana kita iban atau orang yang mencek iban apa masalah kan pengawal orang besar sari bagaimana ke sebawah kemarin contoh kan lalu edit kan lalu jadi ke video kan lalu jadi ke video saya cerita sekarang orang nak nemu sebawah tak mata itu orang maka aku tu orang sebawah kena nemu pengawal kan orang pulau orang jadi Allah ini saya nak ikan pada video itu. Ya, hidup orang besar satu. Terus semua, kita tengok. Mana ya? Bukan tu orang podcast kan? Bukan tu bos lead actually. Mereka podcast dalam Jako Iban. Nah, semua orang boleh berada dalam Jako Iban. Nah, semua orang faham berkira Iban. Tapi itu biasanya objektif. Ini kenal tadi. Nama video berkat. Biasanya konten. Nama utai kat dikenang tu apa rental. Maka saat itu tu berkenang ke pasal. Kan jadi YouTuber. Kan jadi content creator. Sekedar bangsa ketimbang komuniti Iban apa semua, tidak akan berdah. Oh, itu adalah Ojek. Oh, itu di dalam muncul live. So, dia akan berdah. Tidak, saya tahu orang lain, begitu rusak orang akan berdah. Oh, Ojek tadi kalah, sama semangat. Betul. Ini kena tadi, video-video kelamaan yang kita menghasilkan namanya income lain. So, gagal, nama itu bisa, gagal. Kita tahu kita sudah pukul 11 semangat ini, mungkin sampai kita review nama ke YouTube pak dan gagak nanti aku bedak tadi channel-channel doang yang namanya list
namanya ketika kau bakal sedar wajah campur review dia gagal dengan Iban blogger game music berarti tutorial dalam DM apa semua mana konten di gagal namanya kosong hidup sehari-hari dengan wan bisa review baru sih dah kume yang latest tu nama-nama utai dalam kalau nonnya di gagal wan dan buan dia tu youtuber putar sama-sama dia mungkin yang bisa pernah buka buka food panda apa tadi itu terus nak percaya nonnya terus ke namanya demi kenuan tapi aku benda nuan bahkan nuan kami bertanya lapan nuan yang saya ke hari aku ingat ke mana tadi hari pom 3 yang tentang laptop satu Malaysia ini yang aku rasa yang kagum dan dia namanya jaga sampai itu hari nama pengurang ya habis saya belajar tadi hari pengurangnya sampai ke pemisah yang tadi kena yang aduk ke video bagiku ya cukup banyaknya. Mungkin biasanya dalam soalan terakhir yang saya kong, tapi itu kita udah kurs 11 lalu tau. Tapi kita tahu, nah, ada masalah ya. Janji sampai kurs 10, tiba-tiba kurs 11. Oh, jadi itu kurs 10. Oh, review situ-situ video tak merasa ya. Ah, tak merasa ya, betul. Kadang-kadang berantau. Oh, dah, cukup. Benda prepare. Ada. Aku dah merasa aja, dia kan awal dia tu. Aku kan tunggu. Oh, panggil lah aja, aku panggil lah. Ada video baru aku panggil lah. Lepas aku kan, target aku. Aku kan namanya, kat post, kan dia tu kat post video buat YouTube. Kena macam, aku bisik goal aku. Aku dia tu lah, aku macam bisik goal aku yang aku rasa macam, I have to go. Jadi aku kena bekerja keras lah. Post video selalu. Lalu kau di mana-mana yang macam, yang namanya yang madah lah, at least yang madah lah, yang macam enjoy untuk orang bedak macam mana deh. Aku impian aku lah, tiap dah satu hari lah, aku kan jadi terbaik Sarawak. Dengan konten aku ke Roy Capu Hajak deh, dengan konten sederhana, dengan konten yang sederhana, dengan kehidupan yang sederhana deh. Aku berimpian untuk jadi YouTuber terbaik di Sarawak lah, banyak lah ya. Just cuba bayangkan satu hari nanti. Itulah konten dah sana jadi namanya jadi the best YouTuber. Aku mesti mungkin dia lah. Saya olah ni yang apa aku dan ada itu banyak sebab banyak komedo ni apa aku game itu semua. Memang ni ajak lah goal komedo sebab tua ilah apa di tua jadi YouTuber terbaik aku ilah apa aku ada kira. Tapi ni lah dia tu aku dah kira so enggak aku mati lagi. Mati aku lagi sentuh satu nanti aku mati dah banyak masuk bertemu dengan apa aku buat buat surga din dan madah ucap dah jadi terbaik dah bedau aku rugi gak jadi sebelum aku mati aku kan jadi terbaik baru kuliah masuk surga kin ke madah apa aku apa selama aku hidup aku dah jadi YouTuber terbaik kerja dah mesti dah tercinta aku tinggi ya tidak itu berapa lain lah jalah ya macam pelik memang cerita aku tu. Tapi overallnya aja lah. I just want to be one of the best. One of the best cukup lah. Buat Sarawak tu. Ini aja internet tak score dia tu. Tu saya kendak ke. Semangat tetap bisa. Mama kena cerita aku ni apa aku buat surga dia ni lah. Cerita ni oh apa aku sebab banyak. Oh apa banyak aku buat banyak. Aku kan jadi seorang YouTuber terbaik banyak aku hidup sebab tai ku, tau tai ku, lak ku, lak tu lah. I just want to tell the story. Ya je lah. Betul-betul. Aku bisa tertanya mana? Kalau sinok ke cerita aku nak kau. Ya. Aku bila Maya Ocet bercerita pasal video yang apa ya, aku berasa sinok. Nah, masih no amat semua. No leh. Lepas kalau sih no amat. Lepas aku meda nak meda hari nama tu hari mula nak ya. Nak kalau sih no amat. At the end of the day kan macam kebab penghujung hidup kita pun. Ya. Kita pun kena lama orang madanya
aku kan nak, aku nak kena mu break dia aku nasihat lah, tapi namanya buat penghujung dunia, buat penghujung lagi. Namanya tenuan gagal, tenuan gagal berdunia dia tu. Nah dah utai kena cerita nuan banyak mati lah. Ya. Ya apa ya? Mesti utai kena tusi lah. Sedih hidup dia tu tak apa lah. Memang memang hidup kenyak dah. Tapi berdunia, berdunia akhirat lah. Buat penghujung dunia, buat penghujung hidup kurang ada ya. Mungkin mungkin punya hidup demanda lagi lah, tapi sabarlah nanti kia nak apa lah, hidup sengsara pun nak ngawak hidup sengsara ban mensia bisa penghujung ya. So be happy lah, macam gembira aja lah leban kita akan bertemu dengan penghujung lagi. Contoh hidup kita detor dia macam kita miskin ke, kita nak ada nama-nama ke, kena hina orang ke, pada tu kena ketawa orang ke. Anak kira lah leban, just be happy what you have now, because benda kesedihan yang ujung juga sedia kan habis juga penghujung hidup. Penting hidup dia tu adalah be happy. Wah pandai aku dah banyak ceramah. Tapi memang kan lah, just be happy je lah. Leban penghujung lagi segala siksaannya akan habis lah, kena arti ya. Mak ulang jadi nyak aku tak ulang jadi pakar motivasi nak aku. Sebenarnya, sebenarnya kita merasa setiap kali bah pengunjung video nuannya, terutamanya video nuan kena apa nuannya, nuannya bisa pesan, bisa pesan terakhir nuannya. Aku berdak aku pesan terakhir cuma kena, tapi aku terinspirasi nuan pesannya. Maka kita itu kita bisa apa kita hidup di dunia. Amin lah saya sudah. Nanti nuan ingat, nuan mesti beri pesan dari setiap video bahawa ujung. Maka apa macam nuan kerja kau sebenarnya? Ini dengan nuan tadi, nuan mengedit videonya, nuan perasaan nuan. Nanti nuan sedih, sampai nuan seminggu nuan boleh kata. Nanti nuan gagal, nuan gagal. Nuan ngajak pengawal nuan ya, mungkin nuan tidak perasaan, tapi orang buka perasaan, mungkin nuan perasaan lah sebenarnya. Orang buka, ketika aku berkumpul, perasaan. Nuan mungkin beri sesuatu di dalam video nuan. Pak aku lah. Ini kena terakhir aku yang beri jago. Sebenarnya non bisa, bisa non beri jago. Bisa pengalami dia. Bahwa ujung jago yang terakhir aku pesan. Jadi kita bisa ini non. Ini hari hati non tadi ingin atau videonya yang terasa ada orang dalam non ketawa. Orang perlu tahu dalam non sedih. Dia pun beri impact sedih ke orang. Right? So maya aku pun lain maya aku pun bedak cerita yang apa yang semua sampai ke tiba-tiba post maya awal Februari ini pun aku pun sedih. Nyampe aku pun nyampe walaupun nyampe okay, apa aku tapi tu aku dah kolongnya lama dan aku nak salah milih orang lah. Dah tua tu mostly nak salah milih orang. Walaupun 1921 subscriber, banyak ke blogger kebuka kita iban kemujur lagi. Ini teman-teman, aku nak ibu aku mujur hari ini nama tu Elis aku kak mujur sebagai blogger sebagai YouTuber iba tapi iba kami dua iba kami dua nama kami dua mostly million one salah seorang dari kami dua channel podcast kami dua tu mesti mendak kelebihan dua dia hari 21,000 subscriber hari video tu dia dah mana banyak menyemakan kebiasaan manual. Semuanya dia tu mungkin dia lagi bedau untuk assign one, aku mesti kurang. Dan bila usah aku pun ini yang apa yang percaya nuan uleng agak. Aku pun pun uleng rasa ocet lakian ya. Aku dah di interview tu ingat ngobos ni. Ingat ya. Ya hari baru. Hari nadai duit. Duit nadai hari 5 ringgit. Hari bekerja. Bekerja Foodpanda fokus sebagai video upload video dia rosak aku percaya nuan bisa editor dia rosak aku percaya nuan boleh ngajak orang makan ambil jadi bakal kadok ngajak orang bukai fokus sebagai ketiban tau ke ibu orang dulu dia ketiban buat konten namanya cakap iban kerja penuan iban lah nuan kerja kaya iban so dia berdua aku pun lah.
mungkin nanti nak sponsor kerja aku benda aku jumpa kerja. Lepas nak kami dua yang berdua sama kerja kerja malam. Nah aku rasa orang muka yang nak walaupun sih nak ikut kita dah kita berdua. Kalau musa orang nak berdua kita live tu mungkin orang akan berdua. Ini mahu cek lagi yang Indonesia akan menjadi berjaya, mahu subscriber, mahu blog, mahu blog, mahu video ke dikirim kepada kita. Lagi mahu di ikan US, ikan US, ikan enggak posisi sorry, ikan US yang baru kita tahu mahu blog. Ya, ya ada yang kau yang saya tu berkongsi dengan orang. Masalah kan macam mana? Kita ni kongsi ke pengajar. So teruskan pengawalan dalam dalam video. Kita nak kalau sebenarnya kami dua nak kalau berenang kan? Iban komen biasa nak kita buat dalam video. PM personal tuan nak kalau cuma hari itu mungkin tuan pagi tadi tuan terkejut. Tuan terima WhatsApp aku. Aku biasa WhatsApp yang di Facebook message ya, mata. Aku kan berenang dia buat podcast di Iban. Antara yang dipilih aku dalam YouTuber, blogger, YouTuber di telurnya manual lah the best. Tapi kita dengan saya dengan berdaulat the best yang among the best yang manual best YouTuber itu antara di kredo atau antara di kredo bersama ikan bagus ni antara muda YouTuber Sarawak ketiban di kredo dari segi quality content tiga itu yang terakhir aku sebab kita nutup lagi. Tapi kita yang aku dah pilih tadi semuanya. Quality video, quality audio, dan konten kedepannya yang adalah video yang memberikan tipsnya diberi manajer bekal dan aku remark juga tipsnya mungkin perlu saya aku pun juga video dan mungkin orang kedengar sehari itu buat topik kita aku kan jadi YouTuber, aku kan jadi content creator tidak akan betul itu adalah tips yang cukup berguna. Non poli disekkan namanya. Aku nak dekat nambah bagi aku semua dah lengkap bagi yang laban ocek tu yang mula hari baru ada. Yang mula hari baru haya aku nak segi lama sebenarnya. Nak nemu tiba-tiba malam tu menyikuran bisik berpeluang berandau semua lama mendak video dari mula aku rindu jami. Tapi jawapan aku dah terjawab pasal nama tu. Aku kena tipu pasal ngintik nak ada umpan nak. Udah terjawab kan nak? Nama tu persoalan aku dah terjawab sebenarnya. Lepas aku mendak video, ngintik nak ada umpan nak. So, jatlah soalan aku sebenarnya. Kan nanya ngintik nak ada umpan nak. Oh. Betul memang apa ada jangan ada video. Betul. Kena merindang hati je. Ya. Mungkin kira ke namanya pesan kepeduli nuan untuk channel Pak Sri Bangor kita buat podcast. Bakal kesari tu mau jadi temuai kami dua bosli, ikan ke bosli Berseri main go, mungkin kita akan jadi YouTuber. Mungkin pesan-pesan kepentingan buat podcast live kita tu untuk malam tu, pasal itu kita dah pukul 11. Nama pesan lah, bagi kita akan jadi kita jadi YouTuber, kita jadi content creator. Pesan lah, nuan lah, bagi kita baru-baru kita kena tahu pesan mungkin perlu kita ya, tahu. Pesan? Ya dah lah, tika orang kau malu mengadu YouTube tu. Itu boleh ya? Boleh banyak. Tiga benda yang tadi lah yang aku malas tadi. Quality video, quality audio, no quality content. Okay. Quality content tu kira macam penting tapi ia macam berkaitan antara sesama tiga macam yang kitaran sama deh. Quality content tu ia sebenarnya macam konten dia, anang tu lah anang ada konten sengapa lah, anang macam just janji video upload, dia mesti bisa macam konten yang macam mesti benda yang memadahkan yang jadi konten, yang mesti konten yang ya kira macam quality sebuah konten ya, bisa nambah rekam dah videonya, macamnya anang ada video
post saja. Nada nada makna lah. Luar dia macam banyak lah. Banyak quality content. Dan tiga benda tu lah berkaitan satu sama lain. Banyak jalan bagi aku lah. Tapi ni nemu ilak tekudah besar kini lah maju mimik. Engkau lain kini ke tiga lagi kini bisik. Tapi memang konsep aku tiga itu saja lah. Ya aku pastikan dalam video. Tiga itu saja lah. Dekat baru-baru kat YouTube dah. Enggak paling, enggak paling penting ke mereka? Enggak paling penting ke? Anak kecewa pada view-nya Mimit awal-awal ngadu video. Memang sikit bukan orang nak kalah kita yang mungkin nyalah tapi ada aja. Mungkin bakal video kita live kita datang dah macam live kita nak banyak orang view dah. Tapi konsisten ngadu one day video-video yang ada banyak view tu akan dipedak orang. Kenyang macam video-video aku yang banyak-banyak video-video kalau lepas-lepas banyak kena lah view ya baru 200 kadang-kadang yang 100 view ya dia tu dah datang 1K 2K habisnya perubahan lah ya kena lah ya. Just satu aja yang penting konten yang bukan podcast tu kira mana konten podcast macam tu ya yeah. Jajak lah. Okay, aku penutup nama kan? Ke penutup ikan. Masuk ke luar. Aku ucap pesan tolong nama William Pazira yang ada ya Ocet. Aku rindu ke pesanannya aman kononnya. Hari William Pazira. Terima kasih William Pazira. Hari tadi ya bunga kita bola ya antara orang ke mayo komen William Pazira atau tadi. Aku ngau cikgu nada mayo. Aku di. Maka ke aku sikit nada mayo berbeda. Nama channel itu kini. Lalu kita bisa, Azami Mahdi, backflip, Pak Tanjung Batu. Bisa lagi kita kembali kita. Not only, aku pula, aku bu. Koyok. Wow. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Ocek. Laban Sudi lah. Sudi pukulai ngok kita, Pak Podcast. Kami dua ikan, Lobos Lee itu. Tajapan, bisa ke lelain yang tadi? Line internet non, bisa berapa kali putus awal dan tuan usaha masuk, nggak bisa berapa linenya, bisa kurang ini, tapi lagi boleh didengar ke kami, lagi boleh mana audionya penting lah, lagi boleh didengar. Terima kasih lah tuan tetap boleh ke kami sampai ke tujuh tu bercerita berkenaan ke tuan hari sekolah sampai ke tuan sudah habis belajar tadi. Sampai ke tuan dia tu jadi tiba berkawal apa semua terus ke berkawal tuan. Lalu bahwa podcast tu pun kami bersampai ke yang apa iman waktu yang bulan bulan di surga dia waktu yang gagah hati waktu yang pernah nak berdak pujuan tuan sari tu aku ngarah ke ilah yang unik berdak pujuan tuan dia megang tuan siku lama ni siku jangan lagi hari ini menjadi yang ada yang tu bisa berdak pesan aku so terus ke support okay. Aku percaya Oce tu antara abang kita atau kemarin kita ke mana ya tentu bisa juluk hati. Aku dengar saya orang kenal video YouTuber tu dia bisa perasaan yang lain ini dari semua lapan lah kita dengar saya jadi hari orang seni itu lain bila yang ada sesuatu bisa sesuatu nilai dalam video tak pada cuma bahkan kita ke menilai nama atau tidak. Teruskan nama video Nuan, anda berhenti nanti aja. Nanti ngasal Nuan keep up, angkat baru. Ya ampulah, pesan aku pun, mungkin aku pun lulusan tak. Nggak, aku bertanya kini, aku ngarang ke kita, Pak Awak podcast tu. Aku baru nanya Nuan, maka salahnya Nuan. Terus kontak kami doa, ikan mau post ni. Mungkin kita boleh bekerja sama. Nuan di pintu, aku di pintu actually. Nuan baru nanya ke aku di pintu aku. Dan salah kita ini berdua. Buku lain dalam konten-konten kedekat buka. Jadi dari aku, mungkin Bosli boleh nambah. Aku nak tahu buka yang minat kabar dah. Terima kasih ya. Cik Laban sudah buku lain kita malam tu. Aku bakal lumpur lah. Nuan dah sekalak belajar aku lumpur sebab. Aku bakal lumpur. Nanti nama-nama kita kat Berandau, WhatsApp semua. Aku kawal HR lah sebenarnya, Human Resource. So nama-nama kita sama berkongsi penemu lah kita. Sama sharing penemu.
Menyadik ko nyak tanya ya lecturer ba ba betulu dia. Kita boleh berkongsi penemu sharing. So, agak bisik pesan kepenuhi non cek. Okay. Tak dikenang non. Dah, aku dah. Dah tadi semua aku Udah disebut ucap. Udah disebut ucap magang ku ya. Terima kasih kerana kita ke Medak Live kami hari tadi sampai ke Dato. Mungkin nak udah mulai kami lama kini sekejap-sekejap kita masuk. Terima kasih kerana kita udah mulai ku kami. Kita ke komen terutama bala kepada sudah Azani, sudah Hendrik Kasin, sudah William Fazira boleh banyak komen kita. Terima kasih. Kita kena like kami, kita kena komen kini. Terima kasih, harap kita boleh share video tu, udah tu. Kita ke Bedak kemudian, terima kasih kita. Harap kita boleh follow Ocet Lakin. Pak Facebook, atau YouTube ya, Pak Begak Ruai. Ruai Capuah. Ruai Capuah Begak, antara Ruai di Krian ya. Kita matumai. So, harap kita support Ocet Lakin, Nangira Mayang. Anak kita video itu namanya apa semua pengen lusa yang nabung kini biar kita terus support ya. Lapan pecah lah ya di baruan sampai kita terus mengikut mana. Dan aku percaya Ocet Lakin itu akan menjadi salah satu ikon YouTuber Sarawak kita iban betul ini. Betul. Itu pun dia sudah kira ikon. Ikon jaga kami dua pun sudah kira cukup. Oh, amin. So terima kasih ya. Tahu kira ke apa yang you do itu baru kita ke komen. Kita bisa NCAP Steady Brother Ikan and Friends to Cikgu tu ni. Cuma NCAP itu pun bisa channel hari Sarawak Indiver. NCAP itu terima kasih NCAP. NCAP itu actually Ustaz. Yang suka bike, yang suka NCAP ni dia suka apa tu motosikal besar. Terima kasih. Aku pun baru mengenal CAP itu ketika hari YouTube lah. Terima kasih CAP. Terima kasih William Fazira sudah follow ke. Nah, sila kebuka itu dia minta ke kita. Benar ranau tu secara live atau ke tidak live kita lusa sila betul. Terima kasih. Kira-kira nak tu aja lah. CAP ada. So boleh juga subscribe channel CAP ya. CAP. Jumat CAP. Right. So kira-kira nak jat malam tu. Galih baru benda spiaknya ya tindu. Okey. Nanti kau ya tentu mendak kita live juga. Tentu ya kau mendak. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Kebuka bye-bye kita bertemu baru. Tampung podcast kita di Kedah. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.